Selamat siang, selamat berjumpa lagi dalam Jelajah Rempah di Kuliner Indonesia Timur, sebuah webinar dari Jalur Rempah. Selamat datang dan selamat siang kepada para peserta webinar dan pemirsa YouTube Budaya Saya. Untuk sebelum memulai webinar ini, kita akan menonton slide untuk mengetahui apa sih Jalur Rempah itu, dan apa pentingnya untuk Indonesia. Program Jalur Rempah dari Kemendikbud adalah proyek prioritas pengembangan diplomasi budaya. Proyek prioritas pengembangan budaya bahari dan manfaat cagar budaya dan warisan budaya, tak benda. Jalur Rempah merupakan rekonstruksi hubungan historis memanfaatkan ingatan budaya menuju kehidupan bersama yang lebih baik dan merupakan nafas budaya bahari Indonesia dan menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan. Jalur Rempah adalah platform diplomasi budaya yang menghubungkan pelaku budaya ekosistem budaya dalam dan luar negeri. Tujuannya adalah menuju pengakuan sebagai warisan budaya UNESCO. Prinsip dasar Jalur Rempah adalah jalur, bukan titik, sesuai namanya adalah Jalur Rempah. Culture value-nya diffusion di laut dan di darat. Kehangatan people to people connection. Indonesia spice up to the world. Flavoring, not dominating, sustainable, memorable, impactful. Jalur Rempah adalah konstruk atau bayangan abstrak sebuah jalur budaya rekonstruksi. Program Jalur Rempah rekonstruksi interaksi budaya sebagai bukti interaksi budaya, kebudayaan bahari, diplomasi budaya. Oke, kita akan mulai. Topik yang dekat dengan keseharian kita adalah makanan dan minuman. Nggak mungkin ya kita walaupun kita puasa tetap aja kita akan tetap harus makan dan minum. Dan kali ini Jalur Rempah akan membahas tentang rempah di wilayah Indonesia Timur, yaitu Ambon, Jailolo, dan Gorontalo. Apakah ditemukan ketersambungan budaya melalui kuliner dengan penggunaan rempah dan rimpang di wilayah Indonesia Timur? Untuk webinar kali ini, kita mengundang 3 narasumber, yaitu Ibu Amanda Katili, seorang founder Omar Niode Foundation, yang sangat konsisten mempromosikan kuliner Indonesia, khususnya kuliner Gorontalo. Saya sering banget diajak Ibu Amanda mencoba aneka makanan Gorontalo ya. Dan bukan cuma teman-teman di sini, bahkan mempromosikan, Ibu Amanda ini rajin banget mempromosikan makanan Gorontalo ke luar negeri, bahkan disajikan dalam World Economic Forum di Davos tahun 2018 ya Ibu Amanda ya? Ya, ada beberapa international meetings. Saya tahu kalau Ibu Amanda ke sana, tapi saya nggak tahu nih kalau ternyata bahkan ada menu Gorontalo di sana. Oh, menarik banget, nanti saya tanya nih, ada waktu itu menu apa aja yang ditampilkan di sana. Oke, selain itu Bu Amanda ini banyak menulis buku, dan yang berhubungan dengan topik kita kali ini adalah buku Trailing Taste of Gorontalo. Saya punya bukunya, pamerin dulu dong. Buku ini mendapatkan award dari World Gourmand Cookbook Award tahun 2016, dan Best of the Best Cookbook Award dari World Gourmand Book Award tahun 1995 sampai 2020. Wah, keren banget nih, Bu Amanda. Oke, selanjutnya ada Chef Bara Pattiradjawane, Siapa sih yang nggak kenal Chef Bara? Oke, Chef Bara nih nanti akan membicarakan tentang kuliner Ambon, bukan cuma membicarakan, kita akan nonton Chef Bara nanti masak ya, Chef. Chef Bara ini juga nggak cuma masak, bahkan juga banyak buku yang diterbitkan ya. Kalau acara masaknya, saya ingat ada gula-gula, ada Bara Supercook, dan Dare to Cook with Bara. Terus bukunya ada Republik Sambal, saya belum punya tuh, Chef. Mesti nyari nih kayaknya. Lalu cerita Dapur Nusantara, 99 resep dari dapur saya. Ternyata saya baru tahu, Chef Bara ini belajar masaknya itu ternyata dari kecil ya, Chef. Ternyata ujung-ujungnya profesi yang sekarang ini adalah kesukaan memasak yang dipupuk sejak kecil. Ini menarik banget. Lalu kita akan menjumpai Chef Ragil Wibowo. Chef Ragil ini, wah keren banget. Chef Ragil ini senang banget mengeksplor aneka bahan dari seluruh Indonesia. Aneka bahan makanan Indonesia, bahkan yang sampai yang eksotik. Dan mengolahnya satu makanan yang tampilannya tuh luar biasa. Bahkan fine dining Indonesia itu diolah dari makanan-makanan Indonesia yang sepertinya saya nggak kebayang gitu. Kalau saya makan di Nusa itu, wah, kok bisa begini ya tampilannya gitu ya. Bahkan menerapkan prinsip masak molekuler gastronomi ya, Chef. Keren banget. Dan pada kesempatan ini Chef Ragil akan bercerita mengenai perjalanannya ke Jailolo dan peran rempah juga rimpang dalam makanan lokal di Jailolo. Oke, kita akan mulai dengan Chef Ragil yang terakhir saya perkenalkan. Saya persilakan Chef Ragil untuk memberikan paparannya. Oke, makasih banyak Mbak Lydia. Halo Ibu Amanda, Mas Bara. Mudah-mudahan sehat semua, juga yang nonton dan juga yang ikutin Zoom meeting juga sehat semuanya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Nanti mungkin ada beberapa saat saya akan clearance dulu suaranya jelas nggak sama presentasinya kira-kira oke apa enggak. Saya sebenarnya agak bingung juga ketika disuruh diminta untuk bikin paparan tentang rempah-rempah di Jailolo, karena kalau buat saya ini lebih serunya kalau diajak sharing, karena kalau misalnya dipaparin kayaknya kurang menarik gitu ya. Oke, jadi ini saya akan presentasinya lebih lewat buku yang sudah kita buat, saya dan tim sudah buat ke Jailolo. Jadi kita itu senang banget dengan Jailolo karena satu sisi perjalanan menuju ke sana itu sangat memorable, karena waktu pertama saya ke sana itu somehow ombaknya lagi tingginya sampai 5 meter. Jadi ketika di tengah ombak kita benar-benar berasa kena badai, dan itu benar-benar sangat memorable. Begitu nyampe di Jailolonya udah benar-benar kita nyium tanahnya gitu ya, karena udah hanya 30 menit tapi dicapai sekitar 1,5 jam karena pengaruh badai juga. Jadi berbeda-beda, walaupun bisa di generalis bahwa pasar sampai ke Lampung memang kondisinya mirip. Misalnya dua pasar dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu juga mirip. Tapi ketika dibandingkan misalnya pasar Sumatera dan pasar Jawa memang pasti berbeda. Begitu juga ketika kita ke pasar Indonesia Timur. Nah hebatnya ini di setiap pulau di pasar di Indonesia Timur memang berbeda-beda. Walaupun ada satu kesamaan bahwa ini pasar Indonesia. Nah karakteristiknya menarik, tapi saya bilang pasarnya ini mungkin yang bisa mewakili ya, bahwa semuanya itu memang bahan-bahannya memang di apa istilahnya, di display dengan sedemikian rupa ya, yang kita bisa melihat bahwa bahan-bahannya itu sangat segar, sangat bagus gitu. Misalnya kayak di pasar Jailolo itu yang banyak ditampilkan adalah kenari. Selain kenari adalah kayu manis, bawang merah, bawang putih. Mereka sebenarnya tidak memproduksi, biasanya tidak dari tempat lain. Kemudian juga yang di sana hebat salah satunya adalah sagu. Sagu mereka memiliki dua macam jenis sagu. Jadi ada sagu basah, ada sagu kering. Nah, sagu basah ini biasanya dijual di pasar. Ada yang crumble seperti ini, jadi basah enggak kering enggak. Tapi ada juga yang basah. Maaf, ini sepertinya ada gangguan di koneksinya Chef Ragil, ya. Kita tunggu Chef Ragil kembali. Sepertinya kalau di saya sepertinya nggak bisa dengerin Chef Ragil dengan jelas. Oke, sambil menunggu, kalau gitu kita pindah ke segmen berikutnya dulu ya, sambil menunggu Chef Ragil kembali. Saya persilahkan Ibu Amanda. Ibu Amanda boleh memberikan paparannya dulu, sambil menunggu Chef Ragil kembali. Ya, selamat siang semuanya yang tune in dari berbagai media. Terima kasih sudah hadir. Pertama mungkin yang akan saya sampaikan itu disclaimer. Saya bukan chef seperti Chef Ragil ataupun Chef Bara, tetapi berusaha menggali kuliner Nusantara dan khususnya tentunya kuliner Gorontalo. Nah, di peta ini kita lihat, ini kan akan bicara mengenai Ambon, mengenai Jailolo, dan mengenai Gorontalo. Terlihat daerah-daerah itu memang sangat rentan terhadap krisis iklim, terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, terhadap sea level rise, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita mencoba mengangkat kuliner-kuliner dari daerah yang kalau dilihat dalam peta dunia atau globe ini, daerahnya itu sangat jauh dari mana-mana. Tetapi ternyata daerah-daerah tersebut memang mengandung kuliner yang sangat luar biasa. Slide yang berikutnya adalah gambar. Jadi Gorontalo itu ada apa sih sebenarnya di Gorontalo? Seperti juga di daerah-daerah lain di Indonesia Timur, pemandangan alamnya permai, ada hutan, sawah, laut, perbukitan, sungai, dan danau yang semuanya bisa menjadi sumber-sumber bahan makanan yang sangat segar, yang langsung diambil dari tempatnya dan tidak melalui pembekuan dan lain sebagainya, dan ini akan sangat mempengaruhi rasa makanan-makanan tersebut. Dan yang berikut kita lihat, apa sih ciri-ciri khasnya makanan Gorontalo? Selalu pedas, kemudian berempah pastinya. Ada yang rempahnya sangat banyak, ada yang rempahnya tidak begitu banyak. Kemudian juga gluten free, dan ya tentu saja gluten free karena dia tidak menggunakan tepung terigu dan lain sebagainya. ini berbahan baku sagu yang banyak, kemudian jagung, ubi kayu, ikan, terutama untuk sumber proteinnya adalah ikan, pisang juga, dan pemanisnya itu adalah gula aren. Jadi bukan gula putih buatan pabrik, tetapi selalu gula aren. Ini secara tradisional, meskipun kesininya ada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang berikutnya kita lihat slides tadi, Chef Ragil sudah berbicara mengenai pasar ya. Memang pasar rakyat di sana itu menarik. Tadi Chef Ragil mengatakan pasti berwarna-warni, bahannya langsung segar. Dan di Gorontalo ini ibu-ibu rumah tangganya sangat dimanjakan karena semuanya sudah ada dengan paket-paket sayuran-sayurannya. Yang bagian atas di gambar itu adalah jantung pisang yang bisa digunakan untuk berbagai macam masakan. Yang di bawah tergantung mau buat sup, atau mau buat sayur dan lain sebagainya, bisa ditebak berapa harganya satu mangkok sayur-sayur itu yang sudah mereka potong dan bersihkan. Itu harganya antara 5.000 sampai 10.000 per mangkok sayur itu, lalu kita tinggal masak, tinggal cemplung-cemplung karena bumbunya juga kadang-kadang sudah diukur di pasar, sudah ditakar, sudah dimasukkan dalam kontainer-kontainer kecil tergantung kita mau memasak apa. Berikutnya kita lihat bahan baku yang selalu ada dalam masakan-masakan di Gorontalo dan mungkin juga masakan-masakan di daerah lain pastinya di Indonesia adalah kelapa. Kelapanya kelapa dalam, dan kalau kukuran kelapanya itu yang enak harus yang duduk seperti itu. Dan bahkan kelapa ini juga dijadikan pepatah. Jadi kukuran kelapa itu kalau bahasa Gorontalo namanya dudangata. Katanya itu bahasa Gorontalonya ya, di atas hiambola dudangata debo mohangato. Jadi katanya kukuran kelapa pun juga selalu meminta imbalan. Pasti ada yang mereka simpan sendiri, apalagi manusia. Jadi pasti kalau misalnya ada nebeng-nebeng atau korupsi dan lain sebagainya, ya kelapa aja juga begitu, kukuran kelapa saja juga demikian. Jadi ada filosofi-filosofi seperti itu. Bahan lainnya kita lihat pada slides berikut adalah adas manis atau anes. Ini dalam signature dishes makanan Gorontalo ini pasti ada. Dan kebetulan yang ini dipanen di puncak Dulamayo. Ini adalah hutan di atas awan karena ketinggiannya kira-kira 1.300 meter dari permukaan laut, di bawahnya awan, kemudian kita bisa panen berbagai macam rempah di situ. Gorontalo tidak menghasilkan rempah tetapi merupakan daerah transit. Ada beberapa memang yang menanam jenis-jenis rempah tetapi dia tidak seperti Maluku. Tapi daerah ini ketika perdagangan rempah di masa lalu menjadi daerah transit, menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah. Gambar ini kebetulan dari kawan saya di Gorontalo namanya Jamie Mono Arfa. Berikut kita lihat, mungkin ini kita bukan hanya tahu atau hanya perlu mempelajari, oh makanan dari daerah ini menggunakan rempah ini, masakan dari daerah itu menggunakan rempah itu. Saya mencoba belajar, ini kebetulan semuanya dari kawan-kawan saya yang di Gorontalo. Informasi-informasi seperti ini tidak akan bisa saya peroleh tanpa bantuan teman-teman saya di Gorontalo. Misalnya sereh, apa sereh bahasa Gorontalo, timbuale, ketumbar, katumbali, rada mirip, jintan, ginda. Nah, jadi ketika berdiskusi dengan teman-teman di sana, paling tidak kita harus memahami rempah-rempah apa yang digunakan. Ini hanya sebagian dari rempah-rempah yang digunakan dalam masakan-masakan Gorontalo. Yang berikut, tadi saya berbicara mengenai pemanis. Di sana gula aren itu namanya pahangga, dan dimasak secara tradisional, dicetak dalam tempurung kelapa, kemudian dijadikan satu. Jadi setengah tempurung kelapa dicetak lalu dijadikan satu, dibungkus dengan daun woka atau palm leaves menjadi seperti yang sebelah kanan itu, bentuknya bentuk wajik. Tetapi pahangga ini bukan hanya untuk masakan saja, tetapi bentuk pahangga ini menjadi ornamen dalam upacara-upacara adat ataupun juga dekorasi gedung-gedung. Jadi kalau ada pernikahan, ada rumah adatnya, tiangnya pasti bentuknya seperti pahangga ini. Jadi makanan-makanan juga mengandung berbagai macam filosofi, bukan hanya makanannya saja. Yang berikutnya kita lihat ragam kuliner Gorontalo, dari mulai pembukanya sampai penutupnya. Yang kiri atas itu namanya ilabulo, terbuat dari sagu, ada juga bumbu-bumbu dan kadang-kadang diisi jantung pisang. Yang di tengah di atas itu, ini sebenarnya fotonya Chef William Wongso yang mengolah masakan tradisional Gorontalo menjadi jamuan makan di istana misalnya, atau jamuan makan dengan pimpinan-pimpinan negara. Jadi bukti bahwa masakan tradisional jika diolah dengan plating yang bagus bisa seperti ini. Tetapi kalau di Gorontalo sendiri tidak mungkin seperti ini tampilannya, mungkin satu panci gitu ya, jagung semua isinya, kemudian kita ambil. Ini binde biluhuta. Saya lihat di bukunya Chef, salah satu bukunya Chef Bara juga ada resep binde biluhuta ini. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu adalah dodol, kita bilangnya duduli. Kenapa menarik diceritakan? Ini juga terbuat dari kelapa dan ketan, karena ini simbol untuk kepergian, farewell ini ya, farewell apa namanya, snack. Jadi kalau misalnya kita akan keluar dari Gorontalo, biasanya diberi seperti ini, namanya duduli atau dodol. Sebelah kanan bawah itu adalah talam, tapi savory, jadi tidak manis dia. Nah, yang di tengah-tengah itu adalah kopi. Kopinya lumayan banyak di sana, kopi organik juga ada yang sudah mendapatkan indikasi geografis. Tapi kenapa ini saya tampilkan di sini? Warung kopi banyak di sana, tetapi kalau misalnya kita bertamu ke rumah seseorang, sudah bersilaturahmi, berbicara, catching up, dan lain sebagainya, lalu tuan rumah mengeluarkan kopi. Itu artinya tamunya dipersilahkan pulang, sudah waktunya untuk pulang. Ini namanya kopi polondulo kalau bahasa Gorontalo. Siapa yang sangka kalau kita disajikan kopi artinya kita sudah harus pulang. Dan semua makanan itu memang berempah. Kemudian yang berikut, bukan hanya untuk makanan, tetapi kita lihat rempah ini juga digunakan dalam doa arwah, ritual-ritual coming of age, dan sebagainya, rata-rata ada rempah. Dan ritual-ritual ini juga menarik, seperti misalnya ini orang yang berhadapan, orang yang di sebelah kanan tidak boleh mengambil makanan mereka yang di deretan kiri misalnya. Saya tidak paham kenapa seperti itu, tetapi begitulah ceritanya, dan semua itu ada rempah-rempahnya. Kemudian budaya lainnya kita lihat pada slides yang berikut adalah budaya nasi kuning. Kenapa saya katakan budaya nasi kuning? Karena nasi kuning itu ada pagi, siang, malam, tidak hanya hari ulang tahun, apapun juga nasi kuning pasti ada, di bawah pohon, di restoran, harga dari yang Rp1.000 satu bungkus daun pisang kecil untuk anak-anak SD maupun SMP sarapan, sampai yang harganya Rp50.000 kalau misalnya di restoran yang cukup besar. Dan juga ada yang lengkap sarapan. Ini sarapan yang digambar ini menu sarapan. Jadi ada sate kambing, nasi kuning, nasi kuningnya dengan suon, biasanya mereka bilangnya laksa di sana, lalu ada sumsum dan lain sebagainya. Nah, sarapannya seperti ini di salah satu tempat nasi kuning di sana. Dan yang berikut adalah salah satu menu yang juga menggunakan banyak rempah, ataupun yang paling dominan pada slides yang berikut, kalau bisa kita majukan. Nah, ini disebut ayam iloni, jadi dia banyak kemiri, kunyit, dan lain sebagainya, kemudian dibakar. Oh, pokoknya rasanya tidak ada tandingannya. Berikut saya akan bercerita mengenai sebuah masakan Gorontalo yang namanya tabu moitomo. Tabu moitomo ini biasa disebut kuah bugis ataupun beef black soup. Dia mirip dengan rawon, biasanya disediakan pada perayaan-perayaan khusus dan menggunakan 30 jenis bahan, bumbu, rempah, nanti kita lihat. Beef black soup, dia hitam tapi tidak menggunakan kluwek, tetapi menggunakan kelapa sangrai. Disebut slow food karena yaitu masaknya juga lama, kemudian comfort food. Pasti kalau orang Gorontalo ditanya mengenai kuah bugis, kangen, pasti ingin sekali menikmatinya. Dan kemungkinan ini ada pengaruh makanan Arab, Bugis, Ternate, dan bahkan mungkin ada pengaruh dari Pulau Jawa juga. Kita lihat berikutnya, apa saja bahannya yang ada di sini. Nah, minyak kelapa, kelapa sangrai, rempah-rempahnya pala, jintan, adas yang tadi seperti saya perlihatkan adas di negeri di atas awan itu, kapulaga, kayu manis, lengkuas. Saya tidak terbayang bagaimana sekian banyak bumbu dan rempah tapi kok rasanya enak. Nah, di situ ada bintang. Kenapa saya berikan bintang? Karena ingredients ini ada di sup konro. Tapi sup konro menggunakan keluak, sedangkan kalau tabu moitomo menggunakan kelapa sangrai. Jadi kelapanya disangrai, tidak boleh sampai gosong, tapi bisa membuat sup itu menjadi agak kehitaman seperti kita lihat berikutnya. Nah, di gambar berikut ini yang seperti laba-laba itulah adas manis tadi, anis, bahasa Gorontalonya denggu-denggu. Ini menggunakan iga, menggunakan sapi, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang menggunakan nangka in case ingin vegetarian ataupun hemat. Karena kan daging itu harganya mahal sekali. Saya sudah hampir sampai pada 2 slides yang terakhir. Yang berikut kita lihat seperti apa sih masakan Gorontalo itu. Apa ada yang ingin mencobanya atau adakah yang ingin tahu tentang Gorontalo? Dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang gampang dicapai dan makanan-makanannya sudah sangat terkenal, untuk pergi ke Gorontalo itu paling tidak setengah hari baru sampai di sana. Tapi pada suatu waktu ada 16 food traveler yang foodies, memang mereka ingin tahu seperti apa sih Gorontalo. Mereka keliling-keliling mencoba berbagai macam masakan dan juga melihat berbagai macam objek wisatanya, pada menulis. Lalu kami pikir ya udah kita jadikan buku saja. Jadi ada 24 artikel, ada 57 foto, kemudian resepnya hanya 9 karena ini kan cerita tentang budaya makanan. Buku ini terbit tahun 2015, kemudian ada juga artikel dari Direktur Eksekutif World Food Travel Association atau Asosiasi Wisata Kuliner Dunia, ada testimoni dari Slow Food, ada testimoni dari para chef, dan juga teman-teman foodies. Bukunya tidak terlalu besar, biasa saja, tapi isinya menurut kami lumayan menarik. Dan pada slides yang berikut, ini yang terakhir, ini yang tadi Lydia cerita. Jadi ketika tahun 2015, buku tersebut berhasil memperoleh Gourmand World Cookbook Award. Jadi award seperti itu tidak harus resep, tapi juga bisa tentang budaya makan seperti ada yang di buku tersebut. Tahun 2015 dia memperoleh penghargaan Best Asian Cuisine in Asia. Dan kami bersaing dengan negara-negara yang memang sudah sangat terkenal masakan-masakannya, tetapi Trailing the Taste of Gorontalo ini juga memperoleh penghargaan Best of Asian Food. Lalu Gourmand itu setiap 25 tahun mereka memilih buku Best of the Best of 25 years. Jadi dari tahun 1995 sampai 2020 kira-kira ada mungkin 100 lebih buku yang dipilih oleh mereka sebagai Best of the Best, dan Trailing the Taste of Gorontalo juga masuk di situ, dianggap sebagai Best Food Heritage Book. Nah, sebenarnya ini untuk membuktikan bahwa marilah kita bersama menggali dan mencatat, mendokumentasikan apa-apa yang kita bisa gali dari masakan-masakan daerah. Ketika kami tanyakan kepada panitia Gourmand World Cookbook Award, waktu itu diundang ke Frankfurt Book Fair dan buku ini dipamerkan dan juga kami diminta berbicara, saya tanya sama panitianya, kenapa buku ini bisa dapat? Karena kita bersaing dengan Mauritius, dengan Thailand, dengan Singapura, dan lain sebagainya. Dia katakan, because this is an unknown destination. Jadi destinasi wisata kuliner yang belum dikenal. Dan itu menurut mereka harus terus digali, harus terus diperkenalkan, sehingga lama-lama dia akan menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh penduduk dunia. Jadi demikian tentang Gorontalo. Terima kasih. Kembali ke Lydia. Terima kasih Bu Amanda, menarik sekali. Tadi lihat gambarnya, gambar makanannya sepintas. Ada yang saya udah pernah, ada yang belum. Yang talam Zevri itu favorit saya Bu Amanda. Cara isi istilahnya kalau di kita. Apa? Cara isi. Cara isi. Dikasih tahu tapi lupa lagi cara isi. Kalau cara bikang di Jakarta tuh yang mekar itu ya. Mungkin cara itu adalah talam bahasa lainnya. Mungkin. Bahannya juga mirip pakai tepung beras ya Bu Amanda. Betul. Sekali lagi banyak sekali makanan Gorontalo yang gluten free. Kita nggak perlu repot-repot cari makanan gluten free di Indonesia. Jadi ada teman saya kesini, aduh kakak saya tuh harus punya diet gluten free. Harus makan apa ya di Indonesia? Saya bilang, aduh kalau udah di Indonesia tenang deh, semua makanannya gluten free karena tidak mengandung terigu. Kecuali tempe goreng tepung. Itu nggak bisa gitu ya. Tempenya sih gluten free tapi tepung terigunya mengandung gluten. Oke. Bu Amanda, tadi Ibu Amanda menceritakan kalau Gorontalo itu bukan daerah penghasil rempah yang utama, adalah transit. Bisa diceritakan Bu Amanda soal itu? Iya, jadi banyak sebenarnya yang menanam rempah, bahkan tadi di negeri di atas awan yang saya sebut tadi, Dulamayo, puncak Dulamayo itu ada satu trail sepanjang 3 km, sepanjang jalan itu rempah-rempah semua isinya yang ditanam oleh masyarakat sekitar. Dan cuacanya dingin, kalau ke sana seperti ke Switzerland lah, cantik memang. Nah, ketika kami mengadakan wisata jalur rempah itu, kami bertanya kepada para sejarawan dan juga para penduduk di sana, ya memang tidak menghasilkan, tetapi ketika perdagangan rempah di masa lalu dilewatkan sebelum menuju, apakah dia menuju ekspor atau menuju daerah lain, berhenti dulu di Gorontalo. Dahulu di Gorontalo, dan kita bisa lihat sekarang masih ada gudang-gudang tempat penyimpanan rempah-rempah di masa lalu. Jadi istilahnya itu transito kalau menurut para sejarawan di sana. Itu transit itu dibawa rempahnya dari daerah lain lewat atau dari Maluku, kemudian berhenti dahulu di situ sebentar, lalu dia baru kemudian dibawa ke daerah lain, apakah ke Jawa ataukah diekspor dan lain sebagainya. Dan memang hubungan politik, kemudian persahabatan antara Gorontalo dan pulau-pulau lainnya memang cukup erat karena Gorontalo juga dulu dikenal sebagai sentra pendidikan. Oh, oke. Lalu, apakah rempah-rempah, saya mau membayangkan sebelum rempah-rempah itu melewati Gorontalo, makanan jenis asli Gorontalo itu seperti apa? Dan apa setelah itu berubah atau ada pengaruh dari perjalanan rempah yang mampir di Gorontalo? Pengaruhnya itu bukan hanya perjalanan rempah, tetapi juga perdagangan dari Timur Tengah. Okay. Jadi ada pengaruh makanan Arab seperti yang juga tidak saya angkat di sini karena saya belum pernah, maksud saya belum terlalu familiar meskipun pernah mencoba, yang namanya kambing belanga. Itu juga cukup terkenal masakannya, tetapi pengaruh Arabnya sangat besar dan rempah-rempahnya juga sangat banyak. Nah, kalau dilihat, sangat beragam ya, jadi tidak semua makanannya berempah, tetapi ada yang terkonsentrasi hanya pada bawang dan cabai, kemudian juga mungkin dia hanya menggunakan garam atau merica itu saja. Itu pun juga sudah sangat lezat, tergantung cara memasaknya bagaimana. Oke, jadi ada makanan yang asli sebelum ada rempah-rempah itu masuk, dan ada banyak rempah-rempah masuk dan pengaruh budaya karena perdagangan yang mampir di Gorontalo ya Bu Amanda. Ya, tapi mungkin seperti juga banyak daerah-daerah di Indonesia lainnya, kita kan masyarakatnya masyarakat lisan ya, bukan masyarakat tulisan. Jadi informasi-informasi itu tidak ada secara tertulis, tetapi turun-temurun ceritanya. Bahkan mereka hanya cerita seperti Pahangga tadi, gula aren tadi, kalau misalnya ditanya sejarahnya, oh itu sejak 600 tahun lalu sudah ada, atau sejak nenek moyang saya. Tidak persis seperti itu ya waktunya. Ya, jadi memang tadi itu ya tradisi lisan sehingga agak susah menggalinya. Ada peneliti yang mencoba menggali tentang masakan Gorontalo dari 3 generasi. Jadi dari neneknya, ibunya, anaknya, apa sih yang mereka ketahui tentang masakan-masakan Gorontalo? Oke, menarik sekali walaupun ya pasti kita tahu pasti ada pengaruh dari sebelum dan sesudah rempah masuk. Tapi tidak ada, sayang sekali tidak ada catatan soal itu ya. Kalau tadi tentang Pahangga, itu artinya apa? Itu kan bentuk gula merah. Mungkin dijadikan ornamen. Iya. Jadi saya juga waktu ke sana kan riset ya, biasanya seperti ini kita riset, mencoba mencari artinya apa, tapi biasanya mereka tidak berkutat pada semantik, tetapi lebih pada kegiatan dan filosofi. Contohnya seperti Pahangga ini, katanya zaman dulu kan kerajaan-kerajaan. Yeah. Kemudian prajurit-prajuritnya sebelum berperang antar dengan tetangganya dan lain sebagainya, dikasih Pahangga ini, diberi gula merah dahulu gitu ya, supaya energi. Nah, tapi saya juga pernah mengadakan food tasting dengan teman-teman, mencoba gula aren dari Jawa, kita coba dari Gorontalo. Nah, yang ini gula merah di Gorontalo itu kehitam-hitaman, kemudian agak asid dan agak pahitnya sedikit, a hint of bitterness gitu ya, hanya sedikit saja. Nah, jadi kalau memasak pakai itu bisa bikin cendol atau bikin kelapa muda. Kelapa muda kan juga minuman yang cukup disukai ya. Hitam jadinya gitu, jadi gelap jadinya karena gula merahnya itu begitu gelap. Ini sumbernya aren ya, Bu? Aren langsung. Oke. Lalu saya pengen cerita setelah tentang makanan. Saya mau tahu tentang Omar Niode Foundation. Apa saja yang dilakukan Omar Niode Foundation khususnya untuk melestarikan kuliner Gorontalo? Baiklah, jadi Omar Niode Foundation ini adalah sebuah organisasi nirlaba kecil yang berusaha untuk meningkatkan citra kuliner Nusantara. Karena kampung saya dari Gorontalo, meskipun saya tidak besar di sana, tentunya konsentrasinya ke masakan Gorontalo. Meskipun saya juga banyak diminta oleh beberapa daerah, seperti misalnya Sumatera Utara pernah meminta saya untuk membantu promosi andaliman. Kemudian Kediri juga pernah meminta kami untuk promosi tahu kota Kediri misalnya. Jadi banyak daerah-daerah yang minta bantuan setelah melihat pengalaman-pengalaman yang kami laksanakan. Tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah komunitas-komunitas. Jadi seperti Lydia kan di komunitas Jalan Sutra, lalu banyak lagi komunitas-komunitas kuliner yang menerima ataupun mengajak Omar Niode Foundation untuk membawa makanan-makanan Gorontalo. Jadi misalnya kan kadang kan biasanya suka ada tema-tema ya. Terakhir kita bikin acara temanya masakan berkunyit. Yeah. Jadi bayangkan ada 40 orang datang semuanya membawa masakan berkunyit dan ingin tahu seperti apa. Nah, disitulah kemudian kami bercerita. Tetapi juga kami banyak menjadi anggota organisasi-organisasi internasional ataupun ketika diminta, biasanya menangkap peluang ya, di sosial media kan suka ada. Ada misalnya organisasi penelitian tentang jagung, mereka ada pengumuman, tolong kirim resep-resep jagung dari seluruh dunia, langsung kita kirim. Ini dari Gorontalo, resepnya seperti ini. Kemudian itu dipublish dalam buku misalnya. Nah, jadi terkenal lagi nih, nama Gorontalonya juga terkenal lagi. Kemudian misalnya ada kompetisi-kompetisi atau seperti buku tadi ya, buku Trailing the Taste of Gorontalo, ya kita kirimkan saja. Nothing to lose kan, pokoknya yang penting namanya sudah ada. Juga organisasi-organisasi internasional seperti International Association of Chef Professionals. Saya tadi disclaimer-nya saya bukan chef ya, tetapi kan asosiasi-asosiasi ini membuka kesempatan untuk siapapun juga di seluruh dunia memperkenalkan masakannya. Dan sekarang kan juga digital ya, sehingga tentunya lebih banyak. Dan juga kadang-kadang diminta untuk menulis, contohnya ada buku namanya At the Table. At the Table ini editornya namanya Ken Albala. Dia sudah menulis mungkin hampir 30 buku masak, dan ketika itu kami diminta menulis tentang Indonesia. Saya katakan saya kenalnya hanya Gorontalo. Gorontalo tidak represent Indonesia. That's okay. Dia bilang pokoknya harus ada yang dari Indonesia. Keluarlah cerita-cerita masakan Gorontalo di buku At the Table itu bersama 38 negara lainnya, dan buku ini lagi memperoleh penghargaan. bukan berarti kalau menulis itu ingin penghargaan ya, we never know. Tapi pokoknya partisipasi lah, intinya partisipasi dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional, dan juga tentunya dengan para blogger yang masih ingin tahu ya, karena blogger kan ada juga blogger komersial. Kami nggak sanggup kalau yang komersial. Jadi untuk sama-sama saling belajar seperti komunitas-komunitas kuliner. Terima kasih Ibu Amanda, ini keren banget. Karena kita belajar untuk mencontoh Omar Niode Foundation untuk apa ya, bahasa gaulnya tuh gercep gitu ya Bu, melihat peluang dan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan makanan, dan seperti yang sudah dilakukan oleh Omar Niode Foundation untuk mempromosikan makanan Gorontalo. Tapi saya ingin memberikan kreditnya kepada teman-teman di Gorontalo, karena saya tidak mungkin bisa sendiri. Kami riset ke sana, lalu terus berhubungan gitu dengan WhatsApp. Ini bahasa Gorontalonya apa sih? Itu bahasa Gorontalonya apa? Lalu di sana bagaimana sih secara tradisi? Oh tunggu ya, tanya nenek dulu katanya gitu. Nah, seperti itu. Oh langsung. Jadi the credit goes to those in Gorontalo. Oke. Sedikit tentang penasaran tentang buku ini ya Bu. Waktu berapa orang tadi ya Bu yang ikut? 16 orang ke Gorontalo. Apakah mereka punya satu makanan favorit yang mereka sepakati, makanan utama atau dessert? Ada nggak Bu? Pasti yang tadi itu, yang makanan Gorontalo paling berempah itu, yang bahannya ada 30 jenis termasuk bumbu dan rempah. Okay. Dan makanan itu juga terangkat karena komunitas kuliner, salah satu komunitas kuliner Aku Cinta Masakan Indonesia, waktu itu membuat acara potluck masakan paling berempah, bawa masakan paling berempah. Nah mikir dong ya, di Gorontalo apa ya masakan paling berempah? Oh ternyata yang itu. Nah jadi memang harus di-trigger ya oleh komunitas-komunitas kuliner. Sejak itu masakan itu jadi andalan dan jadi favorite banyak orang. Saya juga suka tuh Bu, Tabu Moitomo. Oke, terima kasih Bu Amanda untuk paparannya. Sukses terus, sehat terus. Thank you. Kita sekarang kembali ke Chef Ragil. Oke, mudah-mudahan lebih jelas ya. Sudah, bagus koneksinya, silakan Chef. Oke, udah clear suaranya? Masih agak nyangkut sedikit. Ya, ya agak jelek kayaknya ininya. Iya. Signalnya. Udah ganti 3 signal tetap aja black semua. Oke, ini saya coba kerasin aja deh suara saya. Oke, ini saya akan langsung share aja ke yang tadi. Mudah-mudahan bisa jelas. Ini saya langsung aja bahwa di Jailolo itu memang berbeda karena dia sebenarnya memang sentral dari beberapa rempah yang banyak dipakai di Indonesia. Gitu. Jadi salah satunya ada kayu manis. Kayu manis ini kalau di sana terbagi-bagi. Jadi ada yang dari kulitnya, ada yang dari kayunya, ada juga sebagian dari daunnya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Gitu. Dan semuanya mempunyai intensitas rasa yang berbeda-beda. Yang paling tinggi memang dari kulitnya. Jadi itu yang paling tinggi rasanya. Jadi selain kayu manis, bentar saya agak membersihkan tadi sagu udah, kemudian juga ada gula merah, tapi memang gula merah mereka terus terang masih diolahnya masih kurang sempurna. Jadi rasanya itu intensitas pahitnya masih lebih tinggi dibandingkan gula merah atau gula aren dari tempat-tempat lain di Indonesia. Bentuknya mirip sama yang dari Gorontalo tadi, yang dari Ibu Amanda. Jadi dia juga dibungkus dengan daun woka, karena daun woka ini memiliki fungsi sebagai pengawet juga. Jadi apapun yang dibungkus dengan daun woka cenderung tidak busuk. Sampai untuk yang ekstrimnya, daun woka juga dipakai untuk membungkus jenazah. Jadi untuk mengawetkan ini kelapa. Di sana juga banyak kelapa, dan kelapa yang dipakai memang kelapa yang sudah tua untuk makanan-makanan di sana. Dan kadangkala di dalamnya ini sudah ada kalau di Jawa dibilangnya kento. Jadi kelapa yang masih berkembang di dalam buah kelapanya, dan rasanya enak sekali, seperti gabus. Spongy gitu teksturnya. Iya, seperti busa. Iya. Jadi kalau dimasukin busa tapi manis, enak banget. Dan ini masih jarang sekali yang mengolah di Indonesia. Kalau di Brazil udah banyak sekali yang mengolah si kento ini. Padahal di Indonesia banyak banget hal ini. Oke, terus kemudian juga salah satu penghasil sabeta, ini bukan rempah tapi makanan khas di sana ya, si ulet sagu. Terus kemudian juga ada, saya kembali ke belakang sedikit. Oh enggak, ini di depan masih ada. Papaya flower di sana juga dipakai banyak sekali. Dan mereka menggunakan tas ranselnya unik banget. Saya ada satu di rumah karena berhasil membeli dari para forager di sana untuk bisa dapat yang asli. Karena kalau beli di pasar nggak menarik. Jadi mereka juga mengumpulkan bunga pepaya sebagai makanannya sehari-hari. Gitu. Terus kemudian ini tadi yang ada di pasarnya, kemudian ini cengkeh ya. Cengkeh di sana tanamannya penghasil mungkin penghasil desanya Jailolo ya. Karena di sana itu banyak sekali tanaman-tanaman cengkeh dan umurnya rata-rata sudah di atas 300 tahun. Yang paling produktif itu cengkeh kalau menurut cerita orang-orang di sana adalah yang sudah berumur 500 tahun. Dan umur cengkeh memang bisa sampai sekitar 600 sampai 650 tahun kalau saya nggak salah. Gitu. Jadi di sana itu cengkeh menjadi salah satu hasil yang sangat diutamakan. Karena memang cengkeh dari Indonesia Timur memang sangat luar biasa. Dari Maluku, dari Ambon itu rasanya luar biasa. Sebagai perbandingan, kalau kita menggunakan cengkeh di tempat lain mungkin perlu 5, tapi kalau misalnya pemakaian cengkeh yang kita dapat dari Indonesia Timur, dari Jailolo terutama, ini pakainya hanya sekitar 1 atau 2. Jadi intensitasnya luar biasa. Mas Ikir, dia di sana? Halo. Bentar. Gimana, masih clear kah di sana? Udah. Masih bisa dengar suara saya ya? Ya, jelas. Okay. Makasih, Chef. Silakan dilanjut. Ya. Oke. Nah, ini juga salah satu yang membuat Indonesia dijajah 300. Jadi, ini adalah kuli. Kuli itu adalah kulit ari yang berada di sejumlah daun yang di belakangnya, ada yang lagi dijemur yang punya kemerahan. Ini sangat oleh bangsa sekitar tahun 1400-1500, karena memang selain berfungsi sebagai untuk bahan-bahan makanan di sana, dia juga selain palanya yang berfungsi sebagai obat pusing atau misalnya obat sakit kepala, kulinya ini juga memiliki fungsi yang mild sebagai pereda rasa nyeri ketika dibuat sebagai minuman, misalnya dicampur dengan teh. Jadi ini memang sangat luar biasa banget harganya pada saat itu. Sekarang kilonya kalau yang premium bisa sampai sekitar 4,5 sampai 5 juta. Untuk yang hasilnya dari Jailolo, tapi dengan bentuk yang sempurna. Jadi luar biasa banget. Terus ini foto dari bagiannya. Bagian paling luar itu adalah kulit palanya, kemudian yang putih itu adalah biji pala yang belum dijemur, kemudian juga biji palanya di luarnya itu yang hitam-hitam, kemudian yang merah ini adalah kulit. Tetapi menariknya, di Jailolo ini hampir semua herb and spices-nya tidak pernah digunakan di makanan asli mereka. Karena makanan asli mereka jarang sekali yang menggunakan rempah ini. Jadi mereka hanya menanam, berdagang untuk dibeli dengan para pedagang untuk dibawa ke tempat lain. Karena memang seperti kita juga ketahui, Indonesia Timur itu memang penghasil spice, tapi memang penggunaan spice-nya tidak se-heavy Indonesia bagian barat, yang mana daerah Indonesia bagian barat itu memang kental sekali pengaruhnya dari Arab dan India. Gitu. Jadi penggunaannya memang sangat minim. Malah makanan khasnya Jailolo seperti bohu ikan sama sekali tidak menggunakan rempah-rempah. Kemudian kita masuk lagi ke tempat hasil-hasil yang dihasilkan di Jailolo dan Ternate ya. Ini adalah kenari. Kenari kalau misalnya kita beli ikannya yang sudah dikupas, harganya kurang lebih 70.000. Tapi kalau misalnya kita beli di Jakarta, harganya sudah bisa sekitar 3-4 kalinya. Okay. Dan kenari yang paling bagus itu memang salah satunya berasal dari Pulau Matian, karena bentuknya cukup besar, jadi cukup cukup pemakaiannya juga jadi tidak terlalu banyak, besarnya kurang lebih 1 ibu jari. Kalau kenari pada umumnya besarnya hanya sebesar jari kelingking. Nah, ini adalah kenari. Saya akhirnya bisa menemukan kenari dari pohonnya sampai buahnya. Bisa kita lihat di sini. Jadi kenarinya itu yang hitam, harus dipecahkan dengan batu. Kemudian ada buahnya yang kuning. Dan ini juga sayangnya lagi buah kuningnya nggak pernah digunakan. Padahal rasanya itu mirip sekali dengan rasa mangga harum manis ketika dia masak. Jadi ada rasa manisnya, tapi juga rasa starchnya juga masih ada gitu. Enak banget buat dicemilin gitu. Nah kemudian harus dipecahkan, baru ada di dalam kulit yang keras itu berupa si kenari. Nah kemudian juga pisang di Jailolo juga penghasil pisang yang luar biasa, banyak banget jenis pisang, dan salah satu yang paling khas adalah pisang mulut bebek, karena ini sudah dicoba oleh berbagai macam instansi untuk dikembangbiakkan di tempat lain, tidak pernah berhasil. Karena memang mungkin faktor tanah menjadi hal yang paling utama untuk pisang mulut bebek ini. Karena hebatnya si pisang ini adalah dari mentah sampai matang pemakaiannya berbeda-beda. Kalau mentah dipakai sebagai karbohidrat, untuk makanan utama, tapi ketika sudah matang dipakai untuk cemilan sebagai pisang goreng atau sebagai pisang kuah yang seperti kolak tapi tidak menggunakan gula merah, dia hanya menggunakan sedikit garam. Nah, itu enak banget. Nah, kemudian sago ya tadi yang saya sempat singgung sedikit, sagonya ada yang crumble, ada yang setengah basah, ada yang kering, dan juga ada yang basah. Kemudian ini pemrosesan sagunya yang seperti air tebu. Ya. Ini kemudian coconut tadi, sepertinya balik lagi. Saya coba lompat lagi aja. Ya, ini kita lebih ke beberapa teknik masak yang menjadi menarik di Jailolo. Kita juga sempat riset untuk beberapa teknik yang menarik di sana. Ini adalah bambu giling. Jadi sagunya itu setelah dibikin agak basah, bukan dimasukkan ke bambu saja, yang dimasukkan ke bambu juga ada, tapi ini adalah ditempelkan ke bambu airnya mereka. Kemudian dipanggang di atas api yang bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian dibakarnya seperti ini ya. Ini enak banget, ini sagu dicampur dengan kelapa segar. Kemudian juga porno. Nah, porno ini menggunakan tanah liat, kemudian sagu-sagunya dimasukkan ke dalam sekat-sekatnya tersebut, kemudian ditutup dengan tanah liat lagi dengan tutupnya, atau dengan kayu biasanya. Dan biasanya mereka dipanaskan dulu si pornonya yang kotak ini, terus kemudian diisihkan dari si arang, kemudian diisihkan sagu. Jadi nanti akan seperti sagu kotak. Jadi cara pembuatan sagu kotak atau mereka bilangnya sagu roti ya. Karena ini ketika udah kering biasanya dijual di pasar, untuk makannya biasanya nanti ketika makan dengan sayuran yang berkuah gitu. Jadi ini bisa kelihatan bahwa si fornonya ini udah hitam, kemudian dibakar dulu, kemudian ditaruh di depannya, kemudian dimasukkan sagu yang di dalam wajan, didiamkan sekitar 5 menit, kemudian dikeluarkan menjadi seperti sagu kotak. Ya, seperti ini yang dijual di pasar, biasanya saya ikat isinya 5 atau 10. Ini ikan yang tadi, ya, pisang yang saya sampaikan bahwa dengan menggunakan santan kental, terus ini sebagai makanan utama juga di sana, selain singkong, karena mereka sebenarnya tidak mengkonsumsi nasi, jadi di sana itu tidak pernah masalah kalau beras nggak ada. Jadi kalau nggak makan singkong, makan pisang, bisa juga makan sagu gitu ya. Jadi kita sangat berjalan. Ini singkong yang dikukus dengan daun pisang, dikit makanan sana. Kemudian ini dapur tradisional di sana. Maaf ini kepecah-pecah karena ini sebenarnya format untuk buku. Ya, kemudian untuk minumnya juga mereka cuman masukin aja dari kelapa muda, kemudian masukin di bambu kecil. Jadi simple banget. Ini juga gelasnya dibuat dari bambu-bambu yang dipapar. Nah, ini adalah jamuan ketika secara adat mereka menerima tamu. Jadi biasanya ada nasi jaha. Ini sebenarnya pengaruh dari Manado, jadi mereka menggunakan daun pisang, bukan daun pisang di sini, daunnya daun putih, saya lupa namanya. Jadi mereka menggulungnya juga khusus, jadi kelihatan ini di bagian tengahnya. Jadi daunnya itu dibagi dua, melipatnya, lipatan pinggiran daun yang sebelah kanan dan sebelah kiri, di tengahnya dikasih beras, kemudian tengah kami, seperti induknya dimasukkan ke dalam itu dengan makanan daging, kemudian ada sayur, kemudian juga ada ikan yang pasti, karena di sana ikannya juga luar biasa. Okay. Ini sedikit resep-resep dari sana yang sempat kita koleksi dari bantuan ibu-ibu PKK di sana, karena ini sebenarnya kita kerjasama dengan ibu-ibu PKK di sana dan juga istri Ibu Bupati pada sekitar tahun 2015. Itu jadi kita mengumpulkan semua data-datanya dari ibu-ibu di sana. Seperti Bu Amanda tadi bahwa kalau kita ngerjain sendiri udah pasti nggak mungkin. Jadi harus bekerja sama dengan orang di sana untuk bisa didokumentasikan. Kemudian juga ada woku, ini pengaruh juga dari Manado. Jadi pengaruhnya juga luar biasa. Kemudian wang, mirip sama Indonesia Timur itu pengaruh yang paling besar untuk makanannya adalah dari Manado. Karena makanannya juga makanan segar, semuanya kebanyakan makanan-makanan yang dipotong-potong aja atau diulek. Ini kerang hijau, kerang hijaunya juga enak-enak. Memang mereka penghasil seafood yang luar biasa. Ini sagu yang dibuatnya dititikkan di pan, disatukan dengan kelapa muda. Ini kalau ini sudah modifikasi, jadi ada beberapa yang sudah modifikasi, ada beberapa yang masih asli di sana. Nah, ini adalah makanan khas sana juga yang terpengaruh banget dari Manado. Jadi popedanya di Jalur dan cenderung lebih kental daripada yang Papua atau di Manado. Kalau di Ambon, saya belum pernah ke Ambon, jadi belum ditambah dikit. Ulak-ulak ini kohu-kohunya Ambon, tapi di sini dia rasanya lebih pedas dan banyak. Dia menggunakan sayur-sayurannya itu tidak ada yang pakemnya, tapi semua sayur yang ada di pasar kasar atau biasanya yang ada di rumah bisa digunakan menjadi si ulak-ulak. Jadi ini gaduh-gaduhnya orang Jailolo. Ini mereka bilang rendang tuna, kalau mereka bilangnya. Tapi sebenarnya berbeda cara membuatnya, tapi hanya sambal dan santan yang dipakai. Jadi mirip dengan rendang. Oke, kemudian bubur mereka mirip dengan bubur Manado, tapi memang yang dominan dipakai di sini adalah si daun senor. Oke, ini coba saya cari lagi yang makanan-makanan lebih tradisionalnya. Ya, ini mereka masak bambu, ikan dimasak bambu, sama mereka juga banyak digunakan teknik ini di sana. Kemudian ini sagu, tapi karena mereka juga banyak pengaruh makanan yang dari Spanyol dan Meksiko, jadi teknik-teknik makannya memang menarik. Gitu, menarik banget. Jadi ini ada sedikit pengaruh dari makanan Meksiko. Ya, ini kue-kuenya dari tepung beras. Oke, ini salah satu makanan khas di sana. Tapi kalau saya rasa ini ada pengaruh dari Jawa juga. Ini sayur jantung pisang, kemudian ada sayur lilin. Nah, saya mau lihat ini. Lilin itu sebenarnya sayur dari bunga tebu. Terubuk mungkin, gitu. Chef? Dan ini menjadi sangat, ya sama terubuk. Gitu. Jadi ini enak banget ya. Terubuk di sana somehow rasanya lebih manis dibandingkan yang ada di Jawa dan lebih firm, tidak se-fragile yang ada di Jawa, terutama kalau saya dapat di Jawa Tengah atau saya dapat lagi di Jakarta, itu gampang banget hancur. Kalau yang ini kencang banget, jadi ketika dimakan masih kita bisa rasakan mirip asparagus gitu, jadi enak banget. Mungkin dari saya sih itu aja, kurang lebihnya, karena makanan-makanan khasnya tadi udah saya sampaikan, dan memang secara makanan mereka memang pengaruhnya lebih banyak dari Spanyol, karena seperti makanan bohunya mereka itu mirip sekali dengan ceviche. Gitu. Ya, jadi ceviche dibuat sedemikian rupa menjadi gohu. Jadi banyaknya dipakainya adalah ikan tuna untuk menjadi gohu. Berbeda dengan gohu yang Manado yang biasanya menggunakan pepaya. Tapi kalau ini menggunakan ikan. Terus kemudian cabai juga mereka bukan bahan asli di sana, karena kalau menurut sejarahnya itu dibawa dari Meksiko sampai ke sana, dan mereka baru mengenal cabai mungkin baru sekitar 500 tahunan. Nah, yang juga menarik pengaruh Portugis buat di sana makanan-makanannya. Jadi makanannya mereka memang lebih banyak yang segar-segar dibandingkan makanan yang dimasak dengan lama. Jadi mereka biasanya teknik masak yang paling banyak ditemui di rumah-rumah sana itu lebih ke makanan-makanan potongan. Gitu. Jadi benar-benar bawang merah dipotong, bawang putih dipotong, cabai dipotong, sayur dipotong, dicampur, bisa-bisa. Jadi tidak dimasak lama-lama. Kalau yang dimasak lama-lama rata-rata itu pengaruh dari Jawa dan pengaruh dari Manado untuk sup atau untuk bumbu. Gitu. Nah, untuk bahan-bahannya sih memang dia hanya sebagai penghasil dan untuk diperdagangkan keluar dari daerahnya. Dan mereka juga tidak bisa mengolah bahan yang mereka punya. Itu mungkin salah satu strategi dari penjajah saat itu ya. Karena ketika biasanya orang tahu gimana mengolahnya, akhirnya mereka mau menjual sendiri. Tapi ketika mereka tidak tahu cara mengolahnya, biasanya akhirnya mereka menyerahkan semuanya ke pihak yang menggaji mereka. Karena begitu juga dengan cerita kopi kan, bahwa kalau kopi, orang Indonesia zaman dulu nggak tahu kopi, tahunya cara bikin kopi hanya menggunakan daunnya. Gitu. Begitu juga dengan cengkeh di daerah sana, bahwa mereka banyak juga yang pakai daun cengkeh untuk memasak. Karena itu yang dikasih tahu caranya sama pihak pemilik pohonnya pada saat itu. Gitu. Itu dulu mungkin Mbak Lydia yang bisa sampaikan, mungkin nanti kita lebih bisa banyak discuss dan banyak pertanyaan. Oke, terima kasih Chef Ragil. Ini menarik sekali kalau tadi kita lihat bagaimana pengaruh rempah di makanan Gorontalo, ternyata walaupun cuma transit, ternyata rempah-rempah juga dipakai dalam makanan Gorontalo. Sementara di Jailolo, walaupun mereka menanam rempah, tapi mereka tidak terpengaruh, makanan mereka tidak terpengaruh oleh kandungan rempah yang mereka tanam. Ini menarik sekali ya. Ya, betul. Seperti yang Chef Ragil bilang tadi, itu salah satu cara untuk supaya rempahnya tidak diselundupkan dan didagangkan sendiri, Chef. Mungkin gitu. Jadi sama sekali nggak ada tuh. Apa mungkin saya pernah kayak makan wajik gitu. Itu ada kayak kayu manis. Itu apa di Manado atau di Jailolo nggak? Kalau Jailolo sih nggak ada nasi wajik. Kalau Jailolo yang paling pakai rempah itu, saraba itu adalah minuman yang mereka adaptasi dari Manado juga. Jadi mereka menggunakan kayu manis, terus mereka menggunakan jahe, ada cekehnya sedikit, tapi itu sebenarnya aslinya dari Manado. Itu yang mereka bawa ke sana. Karena mereka memang banyak sekali berdagang dengan, selain Ternate yang paling penting, mereka juga ke Manado untuk kota yang paling dekat. Jadi makanannya memang pengaruh paling besarnya adalah dari Manado, kedua dari Ambon. Nah, akan menjadi lebih menarik kalau kita ngobrolin Papua, karena Papua jarang sekali punya makanan asli. Jadi itu benar-benar pengaruhnya besar sekali dari Manado dan Ambon. Gitu. Iya, sepertinya Jailolo ini mirip Maluku ya? Ya. Jailolo milik Papua, tapi pengaruh asing seperti tadi Spanyol, Meksiko, dan Portugis banyak pengaruhnya di Jailolo, tapi di Papua sepertinya tidak ada. Tidak ada, karena memang Papua itu, ya Papua tidak banyak orang yang sampai sana, karena even Belanda pun ke sana pun tidak dalam bentuk masif masukan seperti mereka ke tempat-tempat yang lain. Gitu, jadi memang saya juga pernah riset di Papua, tapi memang sangat susah sekali mendapatkan data-data tersebut karena memang satu sukunya memang banyak sekali dan mereka sesama yang suku yang berbeda-beda itu tidak berkomunikasi dengan cukup baik. Jadi saya juga banyak berdiskusi dengan Chef Cato, chef memang yang banyak mengumpulkan bahan-bahan dari Papua. Memang komunikasi itu yang paling berat di Papua. Karena mereka kalau misalnya satu suku masak dengan cara yang berbeda, buat mereka itu udah salah. Gitu. Jadi sangat sensitif. Gitu. Jadi itu yang sangat berat untuk mendata makanan Papua. Kalau di itu, ibu-ibunya masih sudah terbuka untuk memberikan info-info yang seperti ini. Oke. Menarik sekali, seperti kita tahu juga kayak tadi ada dibilang sayur lilin, di Papua juga ada, ternyata di Jailolo juga ada. Sampai sekarang itu waktu Chef Ragil ke sana, Jailolo tuh masih ada perkebunan rempah seperti yang ditanam sejak zaman penjajahan Belanda atau enggak? Masih ada enggak? Masih, tapi kebanyakan cengkeh. Jadi yang kita bisa temuin yang siap itu cengkeh yang umurnya sudah 550 tahun. Dan itu adanya di sebuah kayak pegunungan tapi view-nya laut. Jadi bagus banget. Jadi pas saat itu kebetulan lagi mau dulu. Jadi karena kebun cengkehnya bagus banget. Cengkehnya tuh jadi kayak jadi kayak liar gitu. Kalau di sekitar itu ngumpulin aja itu jadi punya desa itu gitu. Jadi tidak diolah secara real, secara profesional. Jadi waktu itu kita juga minta ke bupatinya untuk bisa nggak menggunakan daerah ini sedikit untuk kita bikin festival kuliner. Jadi kita bikin satu malam tentang kuliner tentang di daerah tersebut di Jailolo, di desanya di situ. Yang masak orang-orang sana kita ajarin, kita dampingin dan ada pagelaran untuk makan bersama mereka. Jadi mereka ada step-stepnya ketika makan. Jadi menarik banget. Jadi kayak ada appetizer-nya, ada supnya, ada main course-nya gitu. Rupanya mereka memiliki budaya itu sambil mereka nonton tarian-tarian tentang kalau panen lah istilahnya kayak gitu. Jadi menarik, dan untungnya setelah kita bangun tempat itu menjadi dapur kuliner, sekarang masih dijaga oleh mereka menjadi tempat komunal yang setiap weekend biasanya mereka masak bareng untuk orang-orang yang datang atau untuk masyarakat sekitar aja gitu. Jadi seru, paling enggak mereka bisa mengenalkan makanan-makanan tradisionalnya mereka. Walaupun mungkin yang tadi Chef bilang ada appetizer, main course, dessert, itu walaupun secara tidak sengaja mungkin mereka ya seperti makanan Indonesia yang lain, ya kita nggak punya kategori appetizer, main course, dessert, kita nggak punya kan? Jadi mereka punyanya makanan kecil keluar pertama, makanan yang berkuah keluarin kedua, gitu. Jadi kayak gitu, jadi menarik sih Bang. Kita aja yang bisa menangkap dessert dan appetizer ya. Ya akhirnya kita ajarin juga, oh ini bagusnya begini, akhirnya mereka bisa ikutin. Paling nggak sih yang penting adalah mereka berani untuk mengenalkan makanannya, untuk bisa dicoba sama desa lain, atau paling nggak kalau ada orang datang ke sana, mereka ada tempat untuk mengenalkannya. Selain festival-festival untuk seperti tadi panen atau apa gitu, ada nggak sih masyarakat sana tuh punya kayak upacara yang punya makanan khusus yang disajikan hanya untuk upacara tersebut? Banyak. Di sana hampir setiap desa punya. Jadi mereka biasanya bukan adat sih, tapi lebih kalau ada tamu datang. Oh, itu biasanya tamu. Makanan itunya akan keluar sangat masif dan sangat elaborate. Gitu yang tadi sekilas saya lihat gambarnya. Jadi ada macam-macam tuh, semuanya keluar. Ada ikan, ayam, sayur juga ada 3-5 macam, dan yang nggak ketinggalan itu minuman fermentasinya mereka, saya lupa namanya, itu yang alkoholnya sudah sampai 98%. 98%, wow. Jadi udah mirip sama cap tikus. Jadi lebih tinggi dari cap tikus. Iya. Nah itu ketika itu sudah keluar, nah itu semakin menggila biasanya mereka. Jadi semakin seru biasanya partinya. Jadi secara adat. Bukan seperti tadi kopi di di Gorontalo buat berpulang. Artinya udah diusir, kalau minuman itu malah justru tambah lagi kayaknya, Chef. Ya. Tapi nggak boleh lebih dari 2 sloki. Oh, ada aturannya. Minumnya. Ada aturannya, karena kalau udah lebih dari 3 sloki biasanya cenderung menjadi menjadi ribut. Ya, menjadi liar dan menjadi ribut biasanya gitu. Baik juga ya. Jadi ada kearifan lokal di situ ya. Ya, betul. Drink responsibly. Dan tadi pasti kalau kita lihat, tadi kan tempat minumannya dari bambu tuh. Kalau minuman yang 98% itu pakai sloki dari bambu juga atau gimana, Chef? Ada yang dari bambu, tapi mereka lebih senang menggunakan yang memang ada gelas yang kecil-kecil. Mungkin dari zaman dulunya ya, jadi kayak emang benar-benar kayak sloki, tapi emang dalam bentuk yang lebih sederhana. Tapi pasti bukan plastik. Bukan plastik ya, Chef? Bisa diomelin ya sebagai pejuang. Bahkan di daerah-daerah itu sekarang udah jarang pakai plastik. Mereka lebih milih pakai bambu bikinnya. Iya, tadi saya lihat kemasan-kemasannya menarik banget. Tetap memakai bahan-bahan alam dan dengan bentuk-bentuk yang menarik gitu ya. Iya. Betul. Oke, gitu. Sekarang saya mau nanya ini tentang bagaimana pengalaman-pengalaman Chef Ragil menjelajah aneka tempat di Indonesia dan menemukan aneka bahan-bahan eksotik ya. Apa yang melatar belakangi Chef Ragil mendirikan restoran sekeren Nusa Gastronomy? Dan apa aja yang diusahakan untuk menemukan bahan-bahan untuk membuat menu di Nusa? Oke. Mungkin sih simpel banget dulu kita background-nya kenapa kita mau bikin Nusa gitu ya. Karena kebetulan saya dulu ada acara di sini yang memungkinkan saya untuk keliling Indonesia, dan hobi saya memang dari kecil senang ke pasar, dan ketika saya ke pasar melihat bahan-bahan yang luar biasa yang saya nggak pernah temuin sebelumnya, dan saya juga ngobrol sama penjualnya, sama ibu-ibu yang di sana, bahwa kita melihat banyak sekali satu bahan, kedua ingredient itu tidak pernah terdapat di Indonesia. Yang seperti tadi Ibu Amanda katakan bahwa memang kita itu tidak mempunyai budaya literasi yang baik zaman dahulu. gitu. Kalau sekarang udah kebablasan ya, ada Twitter, ada yang lain sosial media, jadi sekarang literasinya kebablasan malah. Nah, saya hanya berpikir gimana caranya bisa membawa ini untuk diperkenalkan dengan teman-teman dari daerah lain yang saya memang basenya di Jakarta, jadi paling nggak gimana caranya bisa bawa ini ke Jakarta untuk dikenalkan ke orang-orang foodie di Jakarta. Sebenarnya idenya simpel situ aja. Nah, kemudian ketika saya ketemu dengan orang-orang di sana, saya mulai ngobrol, kira-kira bisa nggak mereka tolong untuk mengirimkan bahan-bahan ini ke Jakarta, untuk bahannya saya olah lagi, saya riset lagi, dan mereka dengan senang hati terbuka untuk itu. Jadi kita pada awalnya memang hanya membuat pop-up, ya, membuat pop-up tentang makanan-makanan Indonesia yang kita research, tapi beberapa teman-teman juga menyampaikan, lo kalau misalnya bikin pop-up doang, kalau misalnya kita mau datang gimana caranya, susah. Oh iya ya, oke, dari situ akhirnya kita bikinlah Nusa Gastronomy. Walaupun sekarang setelah COVID, sepertinya kita balikin lagi dulu, jadi kita akan balikin sebagai pop-up, Nusanya sendiri akan kita buat sebagai foundation gitu. Dan kebetulan Bu Amanda juga menjadi salah satu penasehat di Nusa Foundation juga, gitu. Jadi kita akan lebih banyak lagi, insya Allah, untuk bikin buku-buku tentang daerah yang kita riset, kita akan bukukan dan kemudian kita akan publish. Lebih sana sih sebenarnya idenya. Seperti tadi yang dibilang Chef Ragil, kalau pop-up selesai gitu ya. Tapi di Nusa ini yang menarik, kita nggak cuma mencoba aneka makanan, tapi kita mendapat cerita dari setiap makanan yang diolah ya, Chef. Kalau teman-teman kalau belum pernah ke Nusa, nanti ya, kalau Nusa buka lagi nih, udah buka lagi belum, Chef? Ya, kalau pop-up. Nanti kalau pop-up, pop-up. Okay. Tetap akan ada ya cerita-cerita tentang makanan yang disajikan, tetap ada ya, Chef? Tetap harus, karena itu yang menjadikan Indonesia menjadi sangat luar biasa. Selain bahan-bahan yang luar biasa, juga cita-cita di balik itunya juga harus sering diceritakan supaya orang juga mengerti bahwa kita itu nggak ketinggalan loh sama negara lain. Bahwa kalau misalnya mau ngomong Prancis makanannya sekarang luar biasa, coba lihat Prancis waktu sebelum zamannya Karim. Ada satu masa di mana chef yang namanya Karim itu yang merubah semuanya, menjadi makanannya menjadi istilah seperti sekarang. Karena kalau misalnya mau diceritakan sedikit, makanan Prancis itu lebih barbar gitu. Ketika rajanya makan, satu pot ditaruh di meja, jebret, langsung begitu aja kan. Gitu. Tapi sekarang udah menjadi adiboga gitu. Jadi semuanya proses lah. Mereka prosesnya udah 500 tahun, kita prosesnya baru 75 tahun. Jadi ya memang perlu waktu. Ya, dan cerita-cerita itu membuat kita yang makan tuh lebih bisa mengapresiasi apa yang dihidangkan. Itu menjadi nilai tambah dari makanan yang disajikan di Nusa. Saya juga selalu terkesan dengan aneka gelato dari Lokarasa nih, Chef. Iya, iya betul. Kan ada kemangi, ada kenari dari Jailolo, ada vanila dari mana tuh, Chef? Itu, jadi memang kita sebenarnya prinsipnya adalah bahan-bahan kita tuh luar banget kok. Kenapa sih kita nggak ngolah dari bahan-bahan ini aja? Kalau bukan kita gitu ya, saya sebagai chef punya bukan beban sih, maksudnya punya challenge seperti itu, nggak menggunakan bahan lokal menjadi sesuatu yang istimewa dan disenangin sama masyarakat normal atau anak-anak muda sekarang gitu. Tinggal masalah packaging sama branding aja, dan mudah-mudahan sih teman-teman yang muda bawa ini diterima, dan alhamdulillah anak-anak muda juga suka kok gitu, karena rasanya memang unik, dan anak-anak muda sekarang memang cenderung lebih berani untuk mencoba rasa yang unusual dibandingkan misalnya yang generasi yang seumuran saya ke atas ya, kadang-kala kan mereka iya apa nih gitu. Tapi ketika anak-anak muda yang milenial gitu, mereka malah lebih eager untuk nyoba rasa-rasa yang aneh. Jadi memperkenalkan aneka rempah dan aneka bumbu Indonesia itu nggak cuma harus makanan serius. Dalam gelato juga bisa ya, Chef? Iya, sebenarnya sekarang udah bisa jadi apa aja. Karena juga banyak chef-chef muda yang udah mulai nyampur-nyampur lah. Rasanya apa, rasanya kecombrang, rasanya teh apa gitu. Semuanya udah pada berani, dan senang saya lihatnya bahwa anak-anak muda sekarang udah lebih berani untuk mencari diri. Oke. Terima kasih Chef Ragil. Sama-sama. Terus. Dan kita mau nyoba lagi. Kecombrang udah pernah belum ya? Kayaknya udah lupa, artinya udah mesti balik lagi. Oke, terima kasih Chef Ragil paparannya. Kita sekarang pindah ke Chef Bara Pattiradjawane. Halo Chef. Masih mute? Halo, sudah bisa dengar suara saya? Sudah, akhirnya. Okay. Nah, kali ini nih Chef, kita tadi mendengarkan dua paparan dari Ibu Amanda dan Chef Ragil. Sekarang waktunya kita mendengarkan dari Chef Bara. Silahkan, Chef. Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih Lydia. Halo Ibu Amanda, Chef Ragil semua. Senang sekali saya bisa ikutan dalam Zoom webinar kali ini. Dan memang kali ini saya akan mencoba berbicara tentang Maluku, Ambon, karena memang saya masih resmi menjabat, dalam tanda kutip, saya masih resmi menjabat sebagai Duta Kuliner Ambon. Jadi tugas saya antara lain adalah saya harus memperkenalkan kuliner Ambon dan kuliner Maluku pada umumnya. Karena waktu itu saya ditunjuknya oleh Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohena Pesi, dan beliau sekarang masih menjabat sebagai Wali Kota Ambon juga. Jadi tugas saya itu adalah mendokumentasikan, mencoba melestarikan, mencoba juga untuk memperkenalkan. Karena kalau misalnya kita bicara tentang kuliner Ambon Maluku, itu banyak yang tidak tahu itu sebenarnya apa. Nah, tadi saya juga dengar cerita dari Chef Ragil bahwa, dan juga dari Ibu Amanda, bahwa rempah-rempah yang banyak sekali tumbuh di kawasan Indonesia Timur itu anehnya tidak masuk di dalam kuliner sehari-hari. Itu sama juga dengan kuliner Maluku, kuliner Ambon, di mana makanannya itu sebenarnya sangat-sangat mendasar sekali bumbunya. Bawang putih, jahe, kita nggak kenal bawang merah, jahe, cabe yang di sana disebutnya sebagai cili padi. Jadi kalau kita ke pasar kita nyebutnya cili padi, kayak kalau kita di Singapura ya. Jadi dia bentuknya kayak cabai rawit yang ramping, warnanya sangat muda, kayak orange jingga gitu, dan ada yang warnanya juga kekuningan, itu pedas sekali. Kemudian banyak kenari dan banyak kemangi yang digunakan, dan untuk manisnya itu biasanya yang digunakan adalah gula merah Saparua. Jadi Saparua adalah pulau dari Pulau Ambon, langsung di samping sebelah kanannya itu ada Pulau Saparua, di mana di situ gulanya itu diproduksi. Nah, gula merah Saparua ini dia itu diprosesnya cukup unik karena dia direbusnya waktu dia dimasak. Dia gula aren sih sebenarnya, dari aren. Itu dimasaknya dengan menggunakan kulit manggis. Jadi kan sempat beberapa tahun yang lalu ada viral ya iklan di TV kan, hey ada kabar gembira karena sekarang kulit manggis diolah sebagai, dan kita sih orang-orang Maluku Ambon yang untuk kita kabar gembira itu udah ratusan tahun yang lalu ya, udah bukan sekarang lagi. Jadi ternyata kulit manggis itu, saya juga sempat ngobrol dengan Mbak Helianti dari Javara, di mana beliau mengatakan, oh memang kulit manggis itu memiliki banyak sekali khasiat, selain dia sebagai proses fermentasi. Si kularen saya sendiri belum, jujur saya belum pernah lihat proses pembuatannya, dan itu juga untuk sebagai bahan pengawet si kulit manggisnya itu. Jadi gula merah Saparua itu menarik lagi, kayak tadi kan Ibu Amanda dan Chef Ragil udah cerita tentang rasa dari gula merah atau gula aren di Jailolo dan juga di Gorontalo. Nah kalau yang gula merah Saparua ini, dia itu rasanya ada asem-asemnya, dan asem itu sebenarnya mengingatkan kita kepada buah manggis. Buah manggis kan rasanya manis-manis gemes gitu ya, manis-manis agak ada asem-asem yang kayak semriwing lewat. Nah itu yang rasa yang didapat dari si gula merah Saparua ini. Nah, ternyata juga di Maluku sana, Ambon Maluku sana, gula merah Saparua itu banyak digunakan sebagai obat. Jadi kalau orang-orang merasa kayak, aduh agak pusing nih, aduh kayaknya darah tinggi nih. Jadi mereka mengambil 1 sendok makan dari gula merah Saparua ini, dicampur dengan air hangat dan mereka minum. Jadi sebenarnya khasiatnya mungkin adalah si kulit manggis ini, yang orang baru-baru akhir-akhir ini heboh dengan khasiat dari kulit manggis ini. Jadi itu, nah yang agak menurut saya bikin saya agak sedih adalah cara packagingnya. Memang bungkusnya sama dengan daun woka ya, tapi sebelum dibungkus daun woka dia dibungkus dengan plastik kresek. Aduh, jadi itu saya belum sempat lagi ngomong dengan Bapak Wali Kota, mungkin bisa dilakukan sesuatu agar kenapa harus pakai plastik. Saya yakin di zaman dulu ratusan tahun yang lalu plastik itu tidak digunakan. Ya itu adalah PR juga lah, PR yang nanti harus diberesin lagi. Nah, saya mau kembali lagi tadi. Oh, by the way, mungkin Chef Ragil maksud tadi adalah sopi ya, alkohol yang hampir 90%. Kalau di Ambon namanya sopi. Itu juga memang kalau sudah minum agak sedikit kebanyakan, pokoknya kalau udah ada kita dengar orang teriak-teriak sambil berdansa dan menyanyi-nyanyi, itu berarti sopinya agak kebanyakan di situ. Dan itu memang alkoholnya sangat tinggi sekali si sopi ini. Jadi gini, Kepulauan Maluku itu kan tidak ada di satu, kayak banyak di kawasan-kawasan Indonesia lainnya, di satu kesultanan atau kerajaan. Tetapi Maluku itu dalam tanda kutip dikuasai oleh raja-raja kecil. Jadi setiap desa itu memiliki bapak raja, atau ada juga istilah sebuah gelar bangsawan yang namanya gelar orang kaya atau bapak raja. Kayak seperti keluarga saya, Pattiradjawane itu adalah dari Pulau Haruku, dan desa kita namanya Desa Kariu. Tetangga kita itu adalah Bapak Raja Latukon Cina, kemudian juga ada kebetulan Bapak Raja Kariu dulu, adik dari kakek saya menikah dengan Ibu Raja. Jadi zaman dulu kalau di Maluku itu, garis keturunan itu tidak laki-laki tapi juga bisa matria. Jadi waktu itu dipimpin oleh ibu raja namanya Omami. Saya manggilnya si Omami namanya dulu, dan beliau itu berkuasa di Makariki. Makariki itu adalah sebuah desa yang sangat besar, sangat kaya raya sekali di Pulau Saparua waktu itu, dan itu adalah keluarga Watimena. Jadi memang itu semuanya, menurut saya ya, setelah saya mempelajarinya semuanya, itu berakibat kulinernya itu tidak terbentuk dengan sempurna, tapi sangat random, sangat acak sekali. Dan karena ada keterbatasan protein, karena proteinnya pasti saja adalah protein laut yang paling banyak dimakan, ayam, sapi itu nyaris nggak ada. Dan itu yang membuat Kepulauan Maluku itu, saya nggak akan menyebutnya sebagai keterbatasan kuliner, tapi memang ada kecenderungan yang basicnya ikan kuah kuning, ikan masak paleo, itu semuanya hanya terdiri dari ikan yang biasa rata-rata adalah cakalang atau tuna, yang hanya dimasak dengan bawang merah, dengan jahe, cili padi, kunyit, dan kalau seperti contohnya adalah ikan masak paleo. Ikan masak paleo itu dia dengan santan, kuahnya kental, dan kekentalan kuahnya itu didapat dari kenari. Ya kan, kenari ya, tadi kan di Gorontalo, di Jailolo kenari banyak, Ambon pun demikian. Jadi yang kalau misalnya kami di Pulau Jawa itu menggunakan kemiri sebagai pengental, nah kalau di Ambon Maluku itu yang digunakan adalah kenari sebagai pengental dari aneka macam makanan. Nah, karena keterbatasan kuliner, jenis kuliner tersebut ya, akhirnya bermunculanlah banyak sekali dari generasi ke generasi keluarga-keluarga yang menciptakan hidangan-hidangan Maluku atau Ambon baru, contohnya. yang sangat menarik sekali menurut saya. Jadi di sana ada desa namanya Desa Galala di Pulau Ambon. Desa Galala ini adalah desa di mana penduduknya itu banyak dipekerjakan oleh kapal-kapal Jepang yang waktu itu memang yang resmi ya, bukan yang nyolong ya. Ini adalah kapal-kapal Jepang yang memang mendapatkan izin untuk mengambil ikan tuna, cakalang yang memang mereka ekspor langsung ke Jepang. Jadi kapalnya kapal-kapal besar itu yang sudah bisa diproses, ada chiller, freezer, apalah di dalamnya di kapal itu. Dan untuk mempekerjakannya itu banyak sekali penduduk dari Desa Galala. Nah, karena dari itu udah dari tahun 70-an, 80-an. Nah, karena orang Jepang ini kan kalau mereka makan kan sashimi maguro ya, maguro adalah isi ikan tuna ini, dan mereka berhadapan dengan ikan tuna yang segarnya luar biasa, langsung ditangkap, mungkin ikannya masih mengap-mengap gitu, udah langsung mereka bisa olah itu menjadi sashimi. Akhirnya terbentuklah satu kuliner baru yang namanya adalah sashimi Galala. Sashimi Galala itu sebenarnya adalah ikan tuna sashimi atau ikan tuna mentah, tetapi dia itu disantapnya bukan dengan shoyu kayak orang Jepang, tapi dengan colo-colo. Colo-colo adalah versi hampir mirip kayak dabu-dabunya orang Manado, tapi kalau yang orang dabu-dabu Manado kan cuman tomat, bawang merah, ada cabenya, kemudian dengan lemon cui, itu semua dicampur. Nah, kalau misalnya dabu-dabu itu biasanya ada tambahan dengan gula merah saparuanya, jadi warnanya agak kecoklatan, dan pengaruh dari kuliner luar sekarang akhirnya banyak juga yang campur dengan kecap manis. Yang sebenarnya sih syah-syah aja menurut saya. Saya percaya dengan yang dinamakan dengan evolusi kuliner. Menurut saya kuliner itu pasti berevolusi, nggak. Jadi untuk saya syah aja. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya sih sama aja. Gula merah, ya, kecap manis prosesnya kan juga dari gula merah, walaupun ada kedelai hitam dan sebagainya, tapi dicampur juga. Jadi perkembangan kuliner itu yang menjadi sangat menarik sekali. Nah, karena saya mendapatkan tugas sebagai duta kuliner Ambon, antara lain juga saya waktu itu diminta untuk tolong mengajarkan chef-chef di hotel-hotel, dan kebetulan Hotel Dharma Wangsa waktu itu Chef Julio akhirnya belajar buat kokohu dari saya, dan akhirnya masuk ke dalam menu dari Hotel Dharma Wangsa. Jadi sebenarnya tugas saya antara lain adalah itu, untuk memperkenalkan, walaupun jumlahnya tidak sebanyak dan seekstensif kuliner lainnya. Nah, dengan saya bolak-balik pergi ke Maluku, ke Ambon, akhirnya saya banyak bertemu dengan ibu-ibu di desa-desa yang mereka mengarang kayak yang ini dari ibunya, dari selain ikan kuah kuning, ikan masak paleo, otong-otong nanas itu adalah acar yang dibuat dari buah nanas ya. Dan ada satu hidangan yang cukup menarik sekali, yang dia bilang dia dapetin itu resepnya dari neneknya sebenarnya. Jadi ini dia menamakannya adalah ikan air asin, atau kadang disebut juga ikan kuah asin. Di mana itu dimasaknya, kuahnya itu diambil dari air laut. Jadi bukan air yang kemudian dikasih garam, tapi dimasaknya dengan air laut. Nah, tentu saja kalau di kawasan, terutama di kawasan Indonesia Timur kan, lautnya kan masih bisa kita sebut cukup bersih ya. Jadi mengambil air laut itu adalah hal yang mungkin sangat mungkin bisa dilakukan, karena air laut itu udah memiliki kadar garam dan rasa asin yang sudah pas, karena itu alami sama sekali, dan itu diolah dengan, dan itu dimasak dengan ikan dan diolah dengan rempah-rempah yang ada. Jadi kayaknya mungkin ya si neneknya itu dulu kayak bosen gitu dengan ikan kuah kuning ini terus makannya, dan mereka menciptakan banyak sekali ibu-ibu di sana yang menciptakan kuliner-kuliner baru. Sekali lagi ini menurut saya adalah bagian dari evolusi kuliner yang menurut saya sangat sah banget. Nah, ini jam berapa? Oke, saya kayaknya udah harus mulai. Sambil saya ngobrol, lanjut, saya langsung bawa teman-teman semuanya ke dapur, karena saya mau mempraktekkan, mau kasih lihat bagaimana caranya membuat ikan kuah asin. Air asin ini, atau ikan air asin ini. Tapi sebelumnya juga saya mau minta tolong teman-teman yang terutama yang tinggal di Jakarta untuk tidak mencobanya dengan air laut di pantai paling dekat kita adalah Ancol. Tidak saya sarankan sama sekali. untuk melakukan itu. Jadi saya akan melakukan sedikit adaptasi dari ikan kuah asin ini. Jadi coba saya mau pindah sekarang ke dapur. Gimana nih? Nah, pindah dulu ya. Di kan. Kalau makan gue dong. Sambil menunggu Chef Bara mempersiapkan masakannya, ini adalah beberapa di slide kita bisa lihat ada catatan dari balik dapur si tukang masak, masak seru bareng si tukang masak Bara Pattiradjawane, dilengkapi dengan ada lagi dari 99 resep dari dapur saya. Dan satu lagi adalah cerita antara dan rasa dan rupa aneka resep dapur dari Bara Pattiradjawane. Menarik-menarik sekali bukunya. Ini masih bisa didapatkan di toko buku ya, Chef? Chef Bara dengar nggak ya? Masih bisa didapatkan di toko buku. Bukunya masih bisa didapat di toko buku ya, Chef? Oh, ini kita bisa lihat rempah-rempah yang sudah disiapkan untuk memasak oleh Chef Bara. Wah, banyak juga ya bahan-bahannya. Oke. Boleh dijelasin dulu, Chef, satu-satu? Bisa dijelasin. Iya. So, udah bisa lihat ya? Udah. Dijelasin dulu. Ini apa? Oke. So, untuk bumbunya seperti saya bilang kalau kuliner Maluku itu cukup sederhana ya. Kita ada bawang merah di sini. Jahe, kunyit. Ini yang mereka sebut cili padi, tapi kemudian saya tambahin juga dengan irisan cabai merah, serai, daun jeruk. Kemudian ada, mau lagi dong, dikit banget. Mana deh? Bunga pala. Bunga palanya, atau yang tadi kayaknya yang hampir mirip seperti yang disebut Chef Ragil tadi, fuli. Kalau di Belanda sih memang fuli sangat terkenal banget ya. Waktu saya tinggal di Belanda dulu, fuli itu adalah salah satu rempah yang hampir digunakan kalau mereka misalnya masak aneka daging lebih banyak, itu menggunakan fuli namanya. Dan kalau tidak salah, fuli itu yang bahasa Inggrisnya adalah si maize, si bunga pala ini. Kemudian ada biji pala pastinya. Ada biji pala, ini masih biji pala yang saya beli di Pasar Merdeka di Ambon. Cengkeh dan kenari, kemudian tomat hijau, belimbing buluh atau belimbing sayur, ini banyak sekali digunakan juga di kuliner Ambon. Dan ini kalau di Ambon disebutnya sebagai lemon Cina. Lemon cui yang dikenal lemon cui di Manado, di sana disebutnya lemon Cina. Oke, okay? Nah sebenarnya ada tambahan campuran berupa buah pala, tapi kemarin saya cari-cari di mana-mana udah nggak nemu buah palanya, akhirnya saya ganti dengan kedondong. Kenapa saya ganti dengan kedondong? Karena kuliner Ambon itu banyak juga menggunakan kedondong, baik daunnya maupun buahnya sebagai olahan untuk masakan-masakannya. Jadi ada satu ikan cakalang masak dengan daun kedondong. Itu enak banget, asem, dapat asem yang beda lagi dari asem yang biasa kita dapat dari belimbing bulu atau dari si lemon Cina ini. Atau biasa juga disebut jeruk kasturi atau yang disebut jeruk sambal, jeruk kunci kalau di Sumatera sana. Ya. So, kita mau langsung aja. Okay. Nah, kalau si ibu yang waktu itu ajarin saya, dia semuanya cuma dicemplung-cemplung nggak ditumis. Tapi saya suka kalau ada menumis bawang merah menurut saya itu akan menambahkan satu aroma lagi, karena itu kan kayak kita mengkaramelisasi bawangnya. Jadi kita pakai minyak kelapa di sini dan masuk bawang merahnya. Bawang merahnya itu ikan apa ya? Hah? Ikan yang dipakai? Ikannya sebenarnya tadinya mau pakai ikan kakap merah, tapi lagi kosong supplier saya. Jadi saya pakai ikan kuah kuning, ada di sini ya. Saya pakai ikan kuah kuning, tapi juga boleh katanya kalau mau pakai ikan asar. Ikan asar itu adalah ikan asap, atau kalau di Manado dibilangnya sebagai cakalang fufu. Kalau di Ambon disebutnya adalah ikan asar. Jadi ikan tuna, ikan cakalang yang diasap. Di Papua bilangnya ikan asar ya. Ikan asar kalau di sana sebutnya. Ya. Dan itu bisa antara cakalang atau tuna. Dulu saya pikir cakalang itu tuna, ternyata berbeda. Beda ikan, tapi saudaraan. Tapi mereka masih keluarga lah. Mungkin masih sepupuan antara ikan cakalang dan ikan tuna. Nah, yang banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan Jepang itu adalah si ikan tunanya, apalagi yang mahal itu adalah bluefin tuna kalau nggak salah ya, yang sirip biru. Itu yang banyak diambil dari Ambon, terutama dari perairan dekat Desa Galala itu yang ada di Pulau Ambon. Oke. Okay. Airnya mana? Udah ditaker. Ini semuanya. Oke. Okay. Ini berapa? Ini sebenarnya sih jujur agak mirip-mirip ya, mungkin Ibu Amanda bisa bilang kayak binte biru huta, tapi yang saya tahu juga nggak ditumis. Jadi saya dapat resep binte biru huta itu yang di buku resep saya dari seorang teman yang kebetulan adalah produser saya di radio, dan namanya Kak Ian Lao, dan dia itu bapaknya dari Palu, masih dari suku Kaili, dan ibunya dari Gorontalo. Dan saya dapat resep binte biru hutanya itu dari si Kak Ian Lao ini. Dan kalau saya lihat kok agak mirip ya. Jadi cuman sebenarnya tapi nggak ditumis. Kalau si binte biru hutanya itu langsung. Oke. So, ini langsung masuk air cukup. Sambil masak saya mau nanya dong, kalau Chef Bara itu favorit makanan Maluku yang paling disukai apa? Kalau saya kohu-kohu. Jadi kohu-kohu itu adalah urapnya orang Maluku, tapi dia itu seger banget, hampir mirip. Jadi isinya adalah parutan kelapa yang dikasih cabai yang diulek ya. Kemudian ada bawang merahnya, lalu itu dicampur dengan toge, kacang panjang yang sudah diiris. Kemudian itu dicampur dengan ikan asar. Aduh, itu enak banget. Jadi ikan asar apalagi yang baru fresh, baru selesai diasap. Saya pernah waktu itu. Jadi diundang, dia itu sebenarnya adalah tempat di mana tempat dia mengasap ikan itu, sekaligus dia bikinin kohu-kohu di tempat itu. Terus kemudian ikannya disuir-suir, ikan asarnya disuir-suir, dicampur, kemudian dikasih kemangi dan dikucurkan sama jeruk lemon Cina itu cukup banyak. Dan itu tinggal dicampur aja. Yang bikin saya agak ketawa sih waktu itu mungkin ini pengaruh dari masak-memasak di dunia kita sekarang ini kan adalah menambahkan MSG. Jadi pas sudah campur mendadak dia keluarin sesuatu. Apa itu tante? Saya tanya. Ini micin dia dicampur. Enggak. Sementara saya pikir kayaknya nggak pakai micin aja juga udah enak, tapi mungkin itu kayak udah menjadi masuk sebagai budaya kita kan, walaupun sebenarnya kita kan nggak mengenal kuliner Indonesia. Ini masuknya kategori salad ya, mestinya nggak masuk, nggak perlu ada micin di salad ya, Chef? Nggak perlu. Tapi mungkin itu udah jadi pengaruh yang kayak semuanya harus diceplugin micin. Jadi ya udahlah, saya cuma ketawa aja. Tapi saya kalau bikin kohu-kohu nggak pernah pakai micin itu. Nah, saya sudah pernah makan kohu-kohu yang dibuat oleh Chef Bara. Waktu itu kita makan di Pantry Magic kayaknya, Chef. Iya, betul. Enak banget. Oke, kemudian ini ada serai yang sudah digeprek. By the way, airnya tadi, nah itu semuanya mesti pakai air laut. Ini adalah adaptasi. Saya nggak mungkin ya, seperti tadi saya bilang, saya ke laut kita, yaitu Ancol, terus ngambil, waduh, kayaknya enggak deh. Enggak deh. Anyer juga masih belum ya, Chef? Aduh, enggak juga deh, saya. Jahe masuk, kunyitnya pun hanya sebagai rasa, jadi dia digeprek, walaupun nanti akan dapat kita rasa dari kunyit dan warnanya juga. Dan sebenarnya sih aslinya nggak pakai cabe merah keriting yang diiris, tapi saya tambahkan aja. Kemudian masuk rawit. Nah, makanan Ambon itu yang saya perhatikan dan akhirnya saya ngobrol itu banyak cabenya itu sebenarnya utuh dimasukkannya, karena kan cili padi itu dia nggak terlalu besar ya, dia cukup ukurannya segini, hanya dia langsing-langsing. Dan ternyata itu adalah alasannya supaya kalau ada anak-anak di rumah itu yang mau pedas tinggal ambil cili padinya, kemudian tinggal digerus aja di mangkok masing-masing. Yang nggak suka pedas ya tinggal ambil tanpa cili padinya. Dan ini memang zaman dulu kan, dari dulu kan disantapnya selalu dengan papeda. Hanya sekarang ya sudah masuk budaya beras, sekarang itu nasi, orang harus makan nasi. Nah, kemudian kita masukkan di sini adalah bunga pala. Bunga palanya. Kemudian biji pala juga diparut di sini. Jadi ini adalah satu hidangan yang ada di beberapa desa dibuat juga seperti ini. Karena kan kalau di Maluku, Ambon, apalagi di Pulau Ambon, itu hampir semua desa pasti ada laut. Jadi mereka tidak landlock gitu ya, seperti banyak desa-desa yang tidak ada laut dalam jarak dekat. Ini kan benar-benar. Okay. Saya pikir tadinya kombinasi antara biji pala di seafood itu nggak dapet, tapi ternyata enak sekali jadinya. Biasanya itu tadi kita saya pikir itu mirip kuah asam Manado, tapi ternyata ada penambahan pala. Kalau kuah asam kan nggak ada pala ya, Chef? Betul sekali. Jadi kayaknya ini adalah mereka juga, ya kan kuliner Manado, kuliner Ambon kan ada sama Gorontalo, saya yakin ada kayak garis merahnya agak mirip-mirip itu semuanya. Ya. Tapi nah ya ini mungkin sih akhirnya ibu-ibu ini yang tahu, kan kita kan banyak cingke, lah sebenarnya cingke ya, kita banyak cingke, kita banyak biji pala. Ada di masuklah, tapi kalau yang aslinya itu tidak menggunakan rempah sama sekali seperti tadi Chef Ragil sudah cerita. Iya, memang makanan Indonesia itu banyak mirip-miripnya ya. Jadi kayak tadi ya, Pak sekali mirip urap di Jawa. Jadi tapi masing-masing daerah akhirnya mengkreasikan makanannya dengan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Iya, betul sekali. Kemudian untuk manisnya saya akan tambahkan gula merah Saparua, ini dia. Wah, ini masih asli nih, Chef. Ini masih asli, ini saya langsung dari sana. Dan simpen di kulkas kayaknya juga udah agak, saya mesti diserut ini. Aduh, saya udah ada yang udah ini sih, coba. Ini udah, saya sudah siapin di kulkas, jadinya gampang kalau saya masak ini, jadi. Oke, ini saya kasih sedikit aja. Oke. Nah, untuk dapetin asinnya, untuk menyerupai air laut dari mungkin air laut Kepulauan Arafuru atau di Laut Banda sana, kita melakukan adaptasi dengan menambahkan garam aja. Ya, garamnya adalah garam dari Pantai Amet di Bali. Ini adalah salah satu produk GI Indonesia. Ya udah, jadi saya akan kasih ini kurang lebih 1,5 sendok teh. Kayaknya ya, minta Jafara bikinin garam dari air laut Saparua nih kayaknya, boleh. Saparua nih kayaknya ini. Ya. Mbak Heli bisa kita request. Oke, so. Oke. So, adanya ikan kuah kuning lagi. Adanya ekor kuning. Iya, dari tadi aku bilangnya ikan kuah kuning. Oh, salah, ikan ekor kuning ya. So. Kemudian jadi ini kedondong. Bisa. Jadi ini supaya kita bisa dapetin. Kalau chef-chef kan dibikin julienne gitu ceritanya ya. Oke, ini saya udah ada yang sudah saya julienne kayak tadi. Jadi asamnya itu kita dapat dari macam-macam. Kita dapat dari kedondong, kemudian dari tomat hijau banyak sekali digunakan di sana. Blimbing wuluk. Wah, seger banget nih ya, Chef. Blimbing wuluk, tomat hijau, kedondong, dan lemon cui. Memang lemon cui atau lemon Cina ini agak susah kalau kita pergi ke pasar swalayan ya, hampir nggak ada. Paling kita harus pergi ke pasar. Paling kalau di Jakarta sih di pasar modern lah, pasar modern Bintaro atau di pasar modern BSD itu masih banyak. Ya, oke. Okay. Ini saya kebetulan udah ada yang sudah saya peres ya. Jadi peres ini. Banyak juga, Chef. Yes. Saya pribadi doyan yang rasanya tuh asem. Saya juga. Asem pedas itu membangkitkan selera. Nah, makanan-makanan dari kuliner Maluku, Ambon itu saya yakin juga sama seperti Jailolo. Itu memang cepat bikinnya. It's not slow cooking lama. Tapi karena ikan kan juga jangan dimasak terlalu lama ya. So everything is fresh. Semuanya fresh. Langsung dimasak, langsung disuguhkan. Pakai papeda pasti enak sekali nih, Chef. Pakai papeda enak sekali, tapi pakai nasi putih juga enak. Atau dimakan langsung begitu aja. Dan taburi kenari yang sudah disangrai. Oh. Dan ini terakhir aja supaya tekstur garingnya masih ada. Kemudian daun kemangi. Gampang sih sebenarnya bikinnya. Hanya ya itulah, satu bahannya agak repot kita dapat. Itu adalah air laut. Saya jadi penasaran apa bedanya kalau kita masak dengan air tawar plus garam dan air laut asli. Nah, itu mesti makin kita rame-rame, kita pergi ke Maluku, kita ke Ambon, terus nanti saya coba bawa ke ibu yang waktu itu ngajarin saya resep ini. Mungkin nambahin sedikit ke Lydia. Silakan. Ya, untuk air garam sebenarnya bisa dilihat dari salinitasnya. Jadi sekarang sebagai seorang chef harus bawa salinitas meter kemana-mana untuk tahu air lautnya kadar garamnya berapa. Nah, dari situ nanti baru bisa dicampur air dan garamnya berapa persen. Oh, jadi untuk mensubstitut air laut, kita bisa tahu mengukur air laut, kadar garam air lautnya, dan waktu di Jakarta kita ganti dengan berapa gram garamnya gitu ya, Chef? Ya, jadi perbandingan antara berapa garam itu. Gitu. Tapi caranya harus tetap pakai garam kroso ya, biar mineralnya mirip lah paling nggak. Oke, menarik. Terima kasih, Chef Ragil. Ikannya juga udah matang, karena ikan kan nggak usah terlalu lama ya. Dan saya perhatiin juga banyak sekali di keluarga-keluarga di Maluku, di Ambon sana, mereka itu kecenderungan ikannya nggak dipotong, jadi pasti utuh gede-gede gitu loh ikannya di masaknya. Lebih seru sih memang menurut saya juga secara apa visual dan estetik lebih oke. Saya mau ngicip, tapi nanti saya nggak tega sama yang nonton. Kalau kita live kan bisa semuanya ikutan icip, tapi ya saya ini deh sebagai ini rasa untuk kasih tahu profil rasanya. Maaf ya, hanya saya yang makan icip, yang lain nggak bisa ikutan. So dari waktu dimasak juga udah kepengen nih chef liatnya. Oke. So, kita dapat kombinasi rasa yang sebenarnya sangat bermain di lidah kita. Asam, manis, asin. Kemudian ada sentuhan-sentuhan dari si biji palanya. Itu yang membuat aroma. Ya, jadi sebenarnya sih ini adalah makanan basic yang sebenarnya bisa disebut juga sebagai dasarnya dari ikan kuah kuning. Hanya kalau ikan kuah kuning dia kan lebih kuning karena kunyitnya itu diparut kemudian diperas. Tapi ini itu memberikan satu rasa baru lagi yang yaitu seperti yang tadi saya bilang, mungkin ini adalah evolusi kuliner dari keluarga-keluarga di Maluku, di Ambon sana untuk menciptakan sesuatu. Dan ya, semoga saya juga bisa membantu untuk mempopulerkan hidangan ini. Apa namanya tadi? Ikan kuah kedondong ya? Ikan kuah air asin, Ibu Amanda. Ikan kuah air asin daun kedondong, bukan? Enggak ada, bukan, karena ini air laut. Oh, oke. Aslinya dimasak dari air laut. Kalau yang kedondong ada lagi, Bu Amanda. Okay. Ikan masak daun kedondong ada lagi. Thank you. Oke, terima kasih, Chef Bara. Sesi masak selesai. Oke, sekarang sudah selesai, Chef? Sudah selesai, masaknya sudah selesai. Terima kasih, Chef. Selamat menikmati. Kita ngiler. Sekarang karena sudah sangat terbatas, saya mau pindah ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan untuk dari Arya Budi untuk Ibu Amanda. Kenapa buku macam Trailing the Taste of Gorontalo tak bisa diakses luas oleh orang Indonesia sendiri dan harus berbahasa Inggris? Kenapa tidak bisa diakses untuk bahasa sendiri? Ada dua versi kebetulan, ada bahasa Indonesianya. Kemudian untuk membuat mereka yang di luar negeri lebih mengenal masakan Gorontalo, maka diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi ada dua versi. Tapi yang available di Amazon Kindle itu yang berbahasa Inggris. Dan karena ini swadana swadaya swakelola, maka yang dicetaknya terbatas. Kecuali waktu itu pernah ada pengusaha terkenal sekali di Gorontalo yang menikahkan anaknya dan dia membantu mencetak buku itu sebagai souvenir untuk pernikahan anaknya, untuk tamu-tamu. Wah, keren banget. Kalau misalnya ada yang ingin membeli buku ini, bisa dibeli di mana, Bu Amanda? Biasanya saya kirim. Oh, oke. Okay. Buat penonton dan webinar ini, silahkan menghubungi Ibu Amanda untuk mendapatkan bukunya dan dikirim langsung. Ya, tapi PDF-nya ya, karena cetak buku kan mahal. Oh, kalau udah nggak ada, Bu? Iya, nggak ada. Kalau Chef Bara kan ada sponsor besar. Kalau ini kan kita a small non-profit organization. Berarti saya beruntung banget nih punya edisi cetaknya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arya Budi lagi untuk semua pembicara. Ukuran suatu masakan atau kuliner itu dikatakan berempah menggunakan berapa item rempah persyaratannya. Apakah yang disebut rempah itu sebenarnya? Dan apakah semua yang beraroma itu rempah? Mungkin Chef Ragil bisa bantu? Oke, tadi sudah saya jawab juga sebenarnya di YouTube-nya, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi di sini. Jadi sebenarnya kalau makanan berempah itu, kalau dari pengalaman saya pribadi dalam mengelola, membuat masakan, biasanya itu lebih di atas 5 bahan rempah. Bahan rempah itu adalah bahan segar yang dikeringkan. Jadi setelah dikeringkan, biasanya rasanya menjadi lebih intens, kemudian baru digunakan. Dan biasanya jumlah rempahnya ini kurang lebih adalah sekitar 20% dari bahan utamanya. Misalnya bahan utamanya daging, misalnya rendang lah gitu. Kenapa dibilang berempah? Karena dia itu sudah lebih dari 20%. Dia hampir 50-60% bahannya adalah rempah-rempah ini. Gitu. Nah, rempah-rempahnya ini kalau untuk rendang yang paling ekstrim adalah penggunaannya adalah bahan segar dan bahan kering dikombinasi jadi satu. Tapi sebenarnya secara harafiahnya rempah itu adalah hanya bahan kering yang digunakan sebagai salah satu bahan utama dari sebuah masakan itu. Jadi mudah-mudahan sih pertanyaan Arya Budi kejawab. Dan oh iya, satu lagi, tiap bahan yang beraroma itu belum tentu rempah, karena rempah-rempah itu pun dibagi menjadi 2. Jadi dibilangnya kalau di dalam ingredients biasanya dipecahnya kita menggunakan terminologi dari Prancis yang disebut herb and spice. Jadi rempah-rempah itu kebagi antara rempah-rempah yang berupa dedaunan, itu juga biasanya wangi dan biasanya masih dipakai dalam keadaan segar, dan rempah spice yang kering yang digunakan setelah dia dikeringkan. Gitu. Tapi ini sama-sama sebagai penambah rasa. Gitu. Jadi yang herb itu belum tentu kering, tapi juga disebut sebagai rempah. Mudah-mudahan sih dijawab. Oke, terima kasih Chef Ragil untuk jawabannya. Jadi nggak semua yang beraroma itu adalah rempah ya Chef ya? Oke. Ada pertanyaan lagi berikutnya dari Repa Kustipia untuk Ibu Amanda. Ibu Amanda, adakah jenis kuliner Gorontalo yang dipadukan dengan akulturasi etnis lain dan menjadi kuliner hits masakan masyarakat Gorontalo? Yang kami gali itu adalah masakan-masakan yang umum di Gorontalo itu dulu yang kita gali. Lalu sambil mencoba mencari apakah ini ada pengaruh dari etnis lain misalnya. Nah, disitulah baru diketahui bahwa oh, kuah Bugis kemungkinan ada juga pengaruh dari Ternate misalnya. Dan kadang-kadang ada makanan masakan yang kita lihat, oh ini kok mirip di daerah lain ya. Contohnya adalah Katri Solo. Namanya Katri Solo tapi sebenarnya dia ketan serikaya. Jadi bawahnya ketan, atasnya serikaya. Tapi kita tetap menganggap itu masakan Gorontalo karena apa? Karena gula merahnya, gula arennya, pahangganya dari Gorontalo. Jadi kita bilang ya sudahlah ini memang masakan Gorontalo. Tapi belum pernah tahu begitu bahwa ada misalnya masakan dari daerah lain ini lalu dicampur dengan dari Gorontalo. Saya belum pernah tahu itu. Tapi banyak juga masakan-masakan yang sama seperti tadi siapa yang bilang nasi jaha ya? Chef Ragil atau Chef Bara. Kalau di kami bilangnya nasi bulu. Di dalam bulu itu kan bambu ya, jadi mengatakannya nasi bulu ada juga gitu. Jadi memang seperti kata mereka yang bergiat dalam kuliner ya pastinya lah ada pengaruh dari daerah-daerah lain. Oke, terima kasih Bu Amanda. Ada pertanyaan lagi dari Repa Kustipia untuk Chef Ragil. Bagaimana mengidentifikasi karakter masakan suatu daerah? Apakah ada metodologi basic food tasting sebelumnya atau berdasarkan survei dan in-depth interview? Oke, biasanya sih base paling utamanya adalah history. Biasanya kita melihat history dari setiap tempat. Jadi kadangkala jadi seorang chef sekarang PR-nya banyak. Selain harus masak, kita juga harus tahu tentang budaya geografis dari suatu daerah, supaya kita bisa melihat secara garis besarnya bahwa daerah ini dahulu kalanya pengaruhnya dari mana aja, gitu. Karena seperti kita tahu, Indonesia itu kan emang the biggest melting pot in the world, gitu. Kalau dibandingkan dengan Cina yang daratannya juga besar, tapi mungkin pengaruh makanan lain di Cina tidak besar. Tapi di Indonesia hampir berapa negara udah pengaruh ke makanan kita. Ada Cina, ada Portugis, ada Arab, Spanyol, ada India, ada Arab, ada ya Gujarat, terus kemudian juga Meksiko sedikit. Hal-hal itu yang harus kita ketahui dan masing-masing tahunnya kita harus tahu supaya kita tahu ini pengaruhnya dari mana ya. Dan kita jalur perdagangannya mereka itu mana aja. Nah, yang menarik adalah ketika saya pernah ikut seminar Jalur Rempah yang kedua, kalau nggak salah yang waktu itu diadakan di Bisnis Nasional, di situ diterangkan dengan sangat gamblang, walaupun memang cukup lama ya, hampir sekitar 6 jam pemaparannya tentang perdagangan dan jalur kapal di Indonesia. Nah, dari situ baru benar-benar bisa kelihatan bahwa ini pengaruhnya dari mana aja, gitu. Padahal juga ada satu cerita yang menarik bahwa kapal-kapal Spanyol itu sebenarnya dengan kapal layarnya mereka belajar dari orang Bugis bagaimana membuat layar di sebuah kapal. Kan kita nggak pernah tahu bahwa itu, kita berpikir bahwa kapal itu teknologinya dari Eropa. Sedangkan dari Eropa itu mereka belajarnya dari kapal dari Bugis. Kenapa mereka bisa belajar dari Bugis? Karena ada kapal dulu yang kapal Bugis ini bisa berlayar sampai ke dataran Eropa. Nah, itu yang menjadi menarik. Begitu juga dengan makanan, bahwa makanan ini juga tergantung dari pengaruhnya. Misalnya kayak Sumatera, karena banyak pedagang dengan Arab, dengan India, makanannya pengaruh dari Solo, Indonesia Timur juga begitu. Karena banyak pedagangnya dengan orang-orang Spanyol, mirip juga dengan Filipina, kemudian juga ada Portugis, kemudian juga ada karena pengaruh dari Marco Polo dan Columbus lewat Indonesia, itu semua menjadi akulturasi. Nah, ketika kita sudah tahu dengan tahun-tahunnya, jadi paling nggak kita bisa menggambarkan kira-kira ini pengaruhnya dari mana. Biasanya sih dari situ kalau tim dari Nusa berangkatnya mengetahui makanan-makanan ini pengaruhnya dari. Setelah itu kita mengadakan interview dengan para tetua-tetua atau paling enggak sama orang yang mengerti tentang sejarah makanan. Tapi kalau kita sih sebenarnya juga tidak terlalu ambisius untuk mencari tahu sampai 200-300 tahun ke belakang. Kalau saya sih lebih berfokus kepada 100 tahun terakhir. Makanan apa yang ada di situ. Itu yang kita anggap sebagai makanan aslinya mereka. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir untuk Chef Bara dari Martina Lona Jusita. Hidangan penutup dalam kuliner Ambon itu biasanya menggunakan bahan dasar apa, Chef? Chef Bara, maaf masih mute. Seperti kuliner-kuliner lainnya di Nusantara, sebenarnya di Maluku juga kita tidak mengenal yang namanya hidangan penutup, ya yang disebut dessert ya, yang disebut dessert ya. Itu sebenarnya tidak ada. Itu biasanya yang disuguhkan adalah buah-buahan juga. Yang ada itu adalah kudapan-kudapan manis, memang yang mungkin itu bisa dianggap sebagai dessert. Seperti contohnya ada kayak semacam puding atau kayak sebenarnya semacam mousse. Nah ini nih di Maluku tuh lucunya adalah banyak sekali hidangan-hidangan yang namanya tuh nggak jelas. Semua orang punya nama masing-masing. Dan menurut saya itu sekali lagi kembali lagi kepada pengaruh di mana Kepulauan Maluku itu, Ambon Maluku itu banyak hanya dikuasai oleh raja-raja kecil tersebut. Jadi kayak semuanya menciptakan ini kulinernya masing-masing. Itu contohnya adalah puding yang dibuat dari pisang. Pisangnya adalah namanya pisang tongka langit. Silahkan di Google tongka langit. Jadi pisang tongka langit itu adalah pisang yang pandannya itu menghadap ke atas. Tongka itu adalah tongkat sebenarnya, dan langit ya langit. Jadi adalah tongkat yang menghadap ke langit. Karena biasanya kan pandan pisang ke bawah. Ini adalah ke atas. Jadi itu diolahnya sebenarnya hanya dari pisang, sagu, kenari, gula merah Saparua. Dan itu direbus jadi satu. So itu mungkin bisa dianggap ya. Saya sih beberapa kali kalau saya ada acara saya diminta oleh Pemkot Ambon untuk event-event dan diminta untuk menyiapkan hidangan penutup atau hidangan manis, itu yang biasanya saya siapkan untuk tamu-tamu yang datang. Jadi tapi kalau mau ngomong secara spesifik, itu menurut saya bukan hanya di Maluku tapi hampir di seluruh Indonesia nggak ada tuh yang namanya dessert. Adanya adalah kudapan manis yang kita tahu. Oke, terima kasih Chef Bara untuk jawabannya. Jadi kudapan manis kita bisa anggap sebagai dessert ya? Kita jadikan sebagai dessert ya. Kita anggap sebagai dessert. Oke, terima kasih. Satu lagi pertanyaan atau mungkin bisa dibilang pernyataan penutup. Karena waktunya sangat terbatas, saya minta Ibu Amanda, kira-kira sebagai narasumber, bagaimana Ibu Amanda melihat merekonstruksi budaya Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di titik dan simpulan jalur rempah? Susah amat pertanyaannya. Terutama untuk... Jadi bagaimana merekonstruksi terutama di jalur rempah. Nah, karena saya... Bisa diulang lagi? Bisa diulang? Bagaimana Ibu Amanda melihat program Jalur Rempah sebagai usaha merekonstruksi budaya Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di titik jalur rempah itu, terutama untuk mengangkat kekuatan rempah dan kuliner Indonesia. Baik. Memang kalau pendapat saya pribadi ya, karena memang Gorontalo itu bukan penghasil rempah utama seperti Maluku, caranya itu adalah dengan menggali seperti yang kami lakukan. Menggali ada apa di sana sambil coba digali apakah memang ada yang terkait dengan rempah. Karena tidak semua makanan seperti kata chef-chef tadi menggunakan rempah yang banyak. Kita melihat apa yang ada di daerah tersebut, kemudian juga tadi inovasi-inovasi seperti tadi kan Chef Bara menyebutkan ada yang mencoba membuat berbagai jenis kuliner. Jadi menggali, kemudian juga inovasi, karena kita tidak bisa terpaku pada masa-masa 20-an, 50 tahunan atau 100-an yang lalu, karena semuanya berkembang. Tapi keyword rempah ini harus tetap diangkat menurut saya, dan karena bidang saya memang terkait dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim, maka sustainable gastronomy itu penting. Jadi mengangkat gastronomi lokal dengan bahan-bahan lokal dan tidak terpaku dengan bahan-bahan impor atau juga seperti tadi micin tadi. Tapi kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan tradisi-tradisi tradisional di daerah masing-masing. Oke, terima kasih Bu Amanda dan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah berpartisipasi pada webinar sore ini. Kita dapat melihat bagaimana aneka usaha yang dilakukan oleh berbagai bidang, dua orang chef kita dan Ibu Amanda Katili melalui Omar Niode Foundation melakukan aneka usaha dan melihat berbagai peluang, memanfaatkan berbagai jalan yang ada untuk mempromosikan rempah Indonesia melalui kuliner Indonesia. Dan tentunya seperti tadi Ibu Amanda bilang ya, boleh berkembang tapi tetap pada jalurnya. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber pada sore hari ini, juga untuk pemirsa Zoom dengan partisipasi pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mungkin datang terlambat, boleh menonton webinar ini di channel YouTube Budaya Saya. Dan jangan lupa follow Instagram Budaya Maju dan subscribe di akun YouTube Budaya Saya dan Budaya Maju untuk menonton webinar kali ini dan seri-seri yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk semua peserta, narasumber dan peserta yang nonton pada hari ini. Semoga budaya bincang rempah kita sore ini menambahkan ilmu dan wawasan betapa rempah dan kuliner Indonesia selalu menarik untuk digali dan diceritakan. Sampai jumpa di serial Jalur Rempah berikutnya. Salam sehat dan salam budaya. Selamat sore. Ini gimana keluar?